Kali ini, setelah rangan teredam, Zeng Ge terkena pedang Linlong. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan Linlong, Zeng Ge buru-buru menggunakan bakat asal binatang buasnya. Dalam sekejap, bayangan hitam muncul di belakangnya. Adapun Linlong, dia juga menggunakan bakat asal kucing Sirius miliknya. Bakat asal binatang buas Zeng Ge tidak sekuat itu. Oleh karena itu, setelah beberapa gerakan, dia dikirim terbang oleh pedang Linlong. Linlong ini sungguh luar biasa. Situasi seperti itu membuat orang-orang itu berseru lagi dalam hati. Setelah mengirim Zengge terbang, sosok Linlong bergerak dan langsung mendatangi sisi Zengge. Sebelum Zengge bisa bangun, pedang panjangnya sudah diarahkan ke tenggorokan Zengge. "Linlong, kamu tidak bisa membunuhku!" Melihat Linlong hendak membunuhnya, Zengge buru-buru berteriak. Linlong tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun dengannya, pedang panjang itu langsung menebas tenggorokannya. "Ini melihat pemandangan ini, orang-orang di belakangnya menghirup udara dingin." Karena Lin Long berani membunuh Zeng Ge di depan mereka, itu berarti dia tidak peduli sama sekali dengan sekte Phoenix Merah. Alasan mengapa Lin Long membunuh Zeng Ge di depan banyak orang adalah karena dia tahu bahwa terlepas dari apakah Zeng Ge mati atau tidak, sekte Phoenix Merah akan melampiaskan kemarahan mereka padanya. Oleh karena itu, membunuh Zeng Ge secara langsung tentu saja lebih memuaskan. Setelah membunuh Zeng Ge dengan satu serangan, Lin Long segera berjalan menuju jalan di depan. Adapun Xiong Guoshan, dia tidak berani mengatakan apapun. Sekarang dia telah kehilangan lengan kanannya, melawan Linlong berarti mendekati kematian. Tentu saja, monster itu masih berada di lorong. Tanpa ragu-ragu, Linlong mengayunkan pedang panjang di tangannya dan menyerang monster itu. Si Majian yang pertama masuk sudah berjalan ke depan. Saat ini, dia tidak peduli apakah Zheng Ge bisa masuk atau tidak. Dia bahkan tidak tahu bahwa Linlong datang untuk bertarung dengan Zheng Ge. Setelah melewati sebuah gua kecil, si Majian sampai di sebuah gua yang ukurannya dua kali lipat dari gua ini. Ada sebuah kolam di gua ini. Jelas, ada beberapa bunga teratai putih yang mengambang di kolam, yang membuatnya tersenyum. Adalah, ada buah di salah satu teratai putih. Jelas sekali, buah itu adalah buah teratai putih. Si majian tidak langsung menuju buah teratai putih karena merasa akan ada bahaya di dalam kolam. Saat itu juga, dia mencoba melempar batu di sampingnya ke dalam air. Sebelum batu tersebut menyentuh air, sebuah tentakel muncul dari dalam air dan langsung menyapu batu tersebut ke dalam air. Itu adalah monster air yang sama dari sebelumnya. Si majian berpikir sendiri. Setelah memperkirakan jarak dalam hati, sosoknya melintas dan terbang menuju buah teratai putih. Begitu dia tiba di atas buah teratai putih, sebuah tentakel tiba-tiba keluar dari air dan melingkar ke arahnya. Dia sudah bersiap dan segera menyerang tentakel itu dengan telapak tangannya. Yang membuat ekspresinya berubah adalah tentakel ini jelas tidak mudah ditangani, seperti tentakel di sungai di luar. Telapak tangannya tidak bisa menolak tentakel ini. Setelah memblokir serangannya, tentakel itu melengkung ke arahnya lagi. Mengetahui bahwa tidak ada cara untuk mengusir tentakel ini, Si Majian menyerang dengan telapak tangannya lagi dan menggunakan kekuatan telapak tangan tersebut untuk bangkit kembali. Setelah terjatuh kembali ke tepi kolam, tentu saja wajahnya menjadi jelek karena sangat sulit baginya untuk merebut buah teratai putih yang ada di kolam dengan kemampuannya. Andai saja Zengge ada di sini untuk membantu, pikiran seperti itu terlintas di benaknya. Meskipun dia tidak ingin Zengge masuk dan mengambil buah teratai putih darinya, dia sekarang tahu bahwa tanpa bantuan Zengge, hampir mustahil baginya untuk mendapatkan buah teratai putih. Dengan pemikiran ini, dia segera menoleh. Namun, masih belum ada pergerakan di sisi lain. Mungkinkah Zengge bahkan tidak bisa mengalahkan monster itu? Pikiran seperti itu terlintas di benak si Majian. Kemudian, dia berjalan ke arah asalnya. Dia akan melihat bagian itu. Jika Zengge bukan lawan monster itu, maka dia akan membantu Zengge. Siapa sangka setelah mengambil beberapa langkah, sosok familiar akan muncul di hadapannya. Melihat orang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Lin Long. Ya, ini aku, Lin Long tersenyum acuh tak acuh. "Mengapa kamu di sini? Di mana Zengge?" Si Majian mau tidak mau bertanya. "Zengge sudah tersingkir olehku," kata Lin Long. "Jadi begitu," Si Majian mengerutkan kening. Dia tidak terlalu terkejut karena dia pernah bertarung dengan Lin Long sebelumnya dan tahu bahwa Lin Long memiliki kekuatan seperti itu. "Melihat kakak senior Si Majian, sepertinya kamu tidak mendapatkan buah teratai putih," kata Lin Long. "Itu benar," Si Majian mengangguk lalu melanjutkan, "Ada monster air yang kuat di dalam." Ia menjaga buah teratai putih dan aku tidak bisa mendapatkannya. Namun, kamu datang di waktu yang tepat. Kita bisa bergandengan tangan untuk menghadapi monster air itu dan mendapatkan buah teratai putih. Kakak senior Simajian, apakah kamu lupa bahwa aku memiliki bakat asal elang merah? Sepertinya aku tidak perlu bergandengan tangan denganmu, kan? Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak lupa, namun monster air di dalam tidak ada bandingannya dengan yang di luar. Mustahil bagimu untuk mendapatkan buah teratai putih dengan bakat asal elang merah. Kata Simajian dingin. Begitukah, kalau begitu aku akan pergi dan melihatnya. Lin Long tidak menyangkalnya dan langsung masuk ke dalam. Segera, dia sampai di sisi kolam. Setelah tiba di sini, dengan divine sense-nya yang kuat, dia merasakan bahwa memang ada binatang buas di bawah kolam. Apalagi kekuatannya lebih kuat dari yang di luar. Lin Long, jika kamu berpikir kamu bisa melakukannya, kamu bisa mencobanya. Si Majian mendengus dingin sambil menatap Lin Long. Baiklah, kata Lin Long. Begitu suaranya turun, dia langsung mengaktifkan bakat asal elang merah dan terbang menuju buah teratai putih di kolam. Segera, dia sampai di puncak buah teratai putih, dan tubuhnya turun ke arah itu. Namun, pada saat ini, sebuah tentakel tiba-tiba keluar dari air dan melingkar ke arahnya. Lin Long buru-buru mengerahkan keterampilan terbangnya secara ekstrim untuk menghindari jatuhnya tentakel. Tapi yang membuat wajahnya jelek adalah tentakelnya sangat fleksibel. Tidak peduli bagaimana dia menghindar, itu selalu menyelimuti dirinya, membuatnya mustahil untuk mendekati buah teratai putih. Pada akhirnya, ia langsung menamparnya dan membuatnya terbang menuju tepi kolam. Setelah terhuyung beberapa kali, Lin Long akhirnya menstabilkan pijakannya. Si Majian secara alami menatap Lin Long. Menurutnya, Lin Long pasti akan terluka setelah terkena tentakel, tetapi yang mengejutkan, Lin Long tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Mungkinkah Lin Long mengenakan baju besi sutra? Si Majian tidak bisa berhenti berpikir. "Lin Long, bagaimana menurutmu? Benarkan, kamu tidak akan bisa mendapatkan buah teratai putih." kata Si Majian dengan arogan. Saya bisa bergandengan tangan dengan Anda," Lin Long segera berkata. "Besar si majian secara alami sangat gembira saat mendengar kata-kata Lin Long. Kemudian dia buru-buru menambahkan, 'Namun kamu harus bertanggung jawab untuk menarik tentakelnya, dan aku akan memetik buah teratai putih. Jika tidak, aku tidak akan bergandengan tangan denganmu, bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan buah teratai putih.' Dia berpikir bahwa Lin Long pasti akan keberatan, tapi dia tidak berharap Lin Long setuju tanpa ragu-ragu. 'Baiklah, kamu bodoh.' Si Majian mencibir dalam hatinya. Kalau begitu, apakah kamu ingin istirahat sebelum bergerak? Tidak perlu, kita bisa bergerak sekarang, kata Lin Long. Kalau begitu kamu bergerak dulu. Kamu akan menarik tentakelnya, kata si Majian. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Long sudah terbang menuju buah teratai putih. Kali ini, ketika Lin Long tiba di atas buah teratai putih, tentakelnya melesat keluar dari kolam dan meringkuk ke arah tubuhnya. Lin Long sekali lagi menggunakan teknik terbangnya. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan energi telapak tangannya untuk menyerang tentakel tersebut. Melihat Lin Long benar-benar telah menjerat tentakelnya, si majian segera berlari menuju buah teratai putih. Dia sedikit khawatir bahwa ada tentakel lain di kolam, tetapi yang membuatnya senang ketika dia tiba di atas buah teratai putih. Tidak ada tentakel yang melengkung ke arahnya sehingga dia dapat dengan mudah mendapatkan buah teratai putih. Namun, pada saat ini, tentakel yang terjerat dengan Lin Long tiba-tiba menyapu ke arahnya. Karena terkejut, dia menginjak buah teratai putih dan melompat ke sisi kolam. Namun, dia masih agak terlalu lambat, dan tentakelnya masih menyapu ke arahnya. Menurut momentum tentakelnya, dia pasti akan tersapu ke dalam kolam. Pada saat itu, dia tidak akan bisa menandingi tentakel tersebut, dan satu-satunya kemungkinan adalah dia akan mati di dalam kolam. Pada saat kritis ini, aura pedang tiba-tiba menyerang tentakel, memaksanya mundur setengah inci. Itu juga karena setengah inci inilah dia menghindari serangan tentakel dan tiba di sisi kolam. Meskipun dia tahu bahwa Lin Long lah yang bergerak, dia tidak bisa diganggu oleh Lin Long saat ini. Lin Long yang berada di kolam dengan cepat mengejarnya. Lin Long awalnya mengira monster di lorong itu akan menghentikan Si Majian, tapi dia tidak menyangka Si Majian tidak akan bergerak saat dia mendekat. Demikian pula, monster itu tidak bergerak saat mengejarnya. Jelas sekali, monster itu tidak akan menghentikannya saat dia keluar. Begitu dia bergegas keluar dari lorong, Si Majian secara alami berlari menuju sungai. Namun, dia masih sedikit lebih lambat dari Lin Long, yang bisa terbang, dan dihentikan oleh Lin Long saat dia hendak terbang menyeberangi sungai. Kakak senior si Majian, karena kita telah memperoleh buah teratai putih bersama-sama, kita harus membaginya bersama-sama. Mengapa kamu pergi begitu saja? Lin Long tersenyum tipis pada si Majian. Kamu pengkhianat tercela, kenapa aku membagi buah teratai putih denganmu? Alasan kenapa aku bekerja sama denganmu sebelumnya adalah untuk mendapatkan buah teratai putih. Si Majian berkata dengan dingin sambil menatap Lin Long. Kakak senior si majian bekerja sama dengan Lin Long untuk mendapatkan buah teratai putih, dan buah teratai putih bersama kakak senior si majian. Orang-orang dari sekte inti yang secara alami gembira mendengar kata-kata mereka karena kamu tidak mau membaginya. Aku tidak punya pilihan selain berurusan denganmu, Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. "Apa menurutmu pecundang sepertimu bisa mengalahkanku?" Si majian mencibir. Dia percaya bahwa dia bisa membunuh Lin Long. Alasan mengapa dia melarikan diri lebih awal adalah karena akan lebih mudah untuk berurusan dengan Lin Long jika dia datang ke kerumunan. Bagaimanapun, Lin Long mampu mengalahkan Zeng Ge, jadi dia sedikit takut. Setelah mengatakan itu, Si Majian mengeluarkan pedang garis darahnya. Pedang garis darah. Orang-orang di seberang sungai berseru ketika mereka melihat pedang garis darah berwarna merah darah di tangan Si Majian. Beberapa dari mereka awalnya khawatir Si Majian tidak akan menandingi Lin Long, tapi sekarang setelah mereka melihat pedang garis darah di tangan Si Majian, mereka tidak lagi khawatir. Aku tidak menyangka kakak senior Si Majian memiliki harta karun seperti pedang garis darah. Orang-orang dari Sekte Phoenix Merah dan Sekte Ulat Sutra Surgawi berseru. Tentu saja, Kakak Senior Simajian adalah murid terkuat dan paling berbakat di Sekte Inti yang kami. Para murid dari Sekte Inti yang berkata dengan bangga. Kamu membunuh Zengge. Saat ini, Simajian tiba-tiba berteriak ketakutan karena dia menemukan Zengge tergeletak di tanah, tewas. Sebelumnya, ketika mendengar perkataan Lin Long, dia mengira Lin Long hanya mengalahkan Zengge. Dia tidak menyangka Lin Long akan membunuh Zengge. Itu benar, Lin Long mengangguk. Nak. Biarpun aku tidak membunuhmu sekarang, orang-orang dari sekte Phoenix Merah tidak akan membiarkanmu pergi," kata Si Majian dingin. "Hentikan omong kosongmu, lakukan gerakanmu," kata Lin. "Long acuh tak acuh pada saat ini, dia mengeluarkan pedang panjangnya, dan pada saat yang sama, bayangan hitam kucing Sirius muncul di belakangnya. Sambil mendengus dingin, Si Majian pun mengaktifkan kemampuan bawaan binatang buasnya. Dalam sekejap, bayangan macan kumbang muncul di belakangnya. Nak, pergilah ke neraka sambil meraung." Si Majian segera menyerang Lin Long dengan pedangnya. Dalam sekejap, aura pedang berwarna merah darah melesat ke arah Lin Long seperti macan kumbang hitam. Di sisi Lin Long, aura pedang yang menyerupai tarian liar kucing Sirius juga bertemu dengannya. Bang, energinya menghantam dan sesosok tubuh terlempar. Itu adalah Lin Long. Bocah Lin Long itu sudah mati. Melihat pemandangan ini, orang-orang di seberang sungai bersorak kegirangan. "Benar, bocah ini sudah mati." Si Majian pun berkata dengan bangga. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Lin Long, siap memberinya pukulan fatal lainnya. Namun, dia tidak menyangka Lin Long benar-benar naik dari tanah saat ini, dan sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Si Majian hanya bisa melebarkan matanya. Dia bukan satu-satunya. Orang-orang di seberang sungai juga sama. Mereka bisa melihat kekuatan pedang si Majian, tapi mereka tidak menyangka Lin Long tidak terluka. Mungkinkah baju besi sutra anak nakal itu luar biasa? Si Majian memikirkan sesuatu. Memikirkan hal ini, sedikit kegembiraan segera muncul di wajahnya. Setelah membunuh Lin Long, baju besi sutra itu pasti akan jatuh ke tangannya. Menurutnya, meskipun Lin Long mampu menahan jurus pertamanya, mustahil bagi Lin Long untuk menahan jurus selanjutnya. Berat, kamu cukup mampu. Kalau begitu, izinkan aku menunjukkan kekuatan pedang garis darahku. Saat dia berbicara, si Majian sekali lagi mengangkat pedang garis darah di tangannya. Kali ini, warna merah darah pada Bloodline Lin miliknya jelas lebih tebal. Kakak senior Si Majian belum sepenuhnya mengaktifkan kekuatan pedang garis darah sekarang. Kali ini, Lin Long pasti tidak akan mampu menahannya. Orang-orang di seberang sungai tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kegirangan. Kemudian, dengan raungan marah, pedang garis darah di tangan Si Majian sekali lagi ditembakkan ke arah Lin Long. Aura pedang berwarna merah darah sekali lagi mendekati Lin Long seperti macan kumbang hitam. 1732. Apa yang tidak dia duga adalah Lin Long tidak melawannya secara langsung kali ini. Sebaliknya, dia mengelak dengan teknik tubuhnya, dan bahkan menggunakan teknik pedang angin mendalam untuk melakukan serangan balik. Teknik pedang angin yang mendalam bahkan lebih tak terduga daripada teknik pedang ular roh. Ditambah dengan teknik tubuh linlong, si majian merasa sulit beradaptasi. Karena itu, keduanya tampak berimbang. Namun, seiring berjalannya waktu, linlong masih dirugikan. Pada titik tertentu, dia terlempar oleh pedang si majian. Setelah menggunakan pedang garis darah, kekuatan si sebanding dengan monster level 3 tahap awal, itulah sebabnya Linlong berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Nak, kamu sudah selesai. Si Majian tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakannya saat dia melihat Linlong tersandung setelah diterbangkan oleh pedangnya. Menurutnya, Linlong hanya mengandalkan baju besi sutra untuk bertahan. Selama dia menyerang Linlong beberapa kali lagi, Linlong tidak akan bisa membalas. Linlong pasti akan kalah. Orang-orang di seberang sungai juga memiliki senyuman yang sama di wajah mereka. Kemudian Si Majian kembali menyerang Linlong dengan pedangnya. Linlong sepertinya hampir tidak mampu memblokir serangan itu. Pada akhirnya, dia dikirim terbang lagi oleh Si Majian. "Bang, bang, bang!" Setelah itu, Linlong diserang secara berurutan. Setelah tiga serangan pedang, Linlong benar-benar tidak mampu berdiri. "Nak, mari kita lihat bagaimana kamu akan bertahan," kata Si Majian dengan sombong sambil berjalan menuju Linlong. Karena dia yakin Linlong sudah terluka parah, dia bahkan tidak melihat ke arah Linlong. Sebaliknya, dia melambai ke arah orang-orang di seberang sungai. Namun, pada saat ini, Lin Long yang terbaring tak bergerak di tanah, tiba-tiba bergerak. Dia bangkit dan menyerang Si Majian dengan pedangnya. Karena jarak yang dekat dan fakta bahwa Si Majian sedang melihat ke seberang sungai, dia tidak dapat memblokir pedang Lin Long tepat waktu. Puff. Dengan suara keras, pedang panjang Lin Long menembus tubuhnya. "Kamu, bagaimana kabarmu masih begitu kuat?" Mata Si Majian melebar saat dia melihat ke arah Lin Long. Dia bukan satu-satunya orang-orang di seberang sungai, juga membelalak. Mereka tidak menyangka Lin Long mampu melakukan serangan balik sedemikian rupa setelah diserang oleh Si Majian. Berdasarkan situasi sebelumnya, Lin Long seharusnya tidak bisa berdiri. Lin Long tidak menjawabnya, sebaliknya dia menarik pedangnya kembali. Saat pedang terhunus, Si Majian terjatuh ke tanah. Pedang Lin Long langsung membunuhnya. Alasan mengapa Lin Long mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan secara alami karena fisiknya yang kuat. Tentu saja, ini juga terkait dengan kecerobohan Si Majian. Jika si Majian lebih berhati-hati, dia tidak akan dibunuh oleh Lin Long dengan mudah. Setelah meminum cincin luar angkasa si Majian, Lin Long menelan pil penyembuhan kelas atas dan duduk untuk bermeditasi. Apa yang harus kita lakukan? Untuk sementara waktu, beberapa orang di seberang sungai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan hal seperti itu. Si sudah meninggal, dan Siung Guoshan tidak punya cara untuk kembali. Mereka seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Jangan takut, bocah Lin Long itu sudah terluka parah. Tidak mungkin dia bisa terbang melintasi sungai ini, ya. Bahkan jika dia terbang, kita masih bisa menghancurkannya sampai mati dengan begitu banyak dari kita. Saya harap dia bisa terbang ke sini agar kita bisa mendapatkan buah teratai putih darinya. Setelah beberapa kali berdiskusi, sebagian besar orang bahkan berharap Lin Long bisa terbang agar bisa mendapatkan buah teratai putih. Lin Long tidak memperhatikannya dan fokus bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah menghabiskan sebagian besar hari itu, sebagian besar lukanya telah sembuh, namun... Ketika dia memikirkan berapa banyak orang yang ada di seberang sungai, dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia menghabiskan lebih banyak waktu. Ketika lukanya hampir sembuh, dia datang ke sungai. Lin Long benar-benar datang. Begitu mereka melihat Lin Long berjalan ke sungai, orang-orang di seberang sungai tentu saja sangat gembira. Namun mereka segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres karena Lin Long tampaknya tidak terluka parah. Kenapa dia tidak terlihat terluka? Bukankah dia tidak terluka sebelumnya? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Bagaimana mungkin dia tidak terluka sebelumnya? Seseorang segera membalas. Kalau begitu, mungkinkah lukanya hampir sembuh dalam waktu sesingkat itu? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Siapa tahu? Sementara orang-orang di seberang sungai sedang menebak-nebak, Lin Long telah merangsang kemampuan bawaan elang angin misterius dan terbang menuju seberang sungai. Segera, dia mendarat di depan orang-orang itu. Semuanya serang bersama. Seseorang dari sekte Ulat Sutra Surgawi segera menunjuk ke arah Lin Long dan berteriak, begitu dia selesai berbicara, tujuh atau delapan orang segera bergegas menuju Lin Long. Lin Long yang telah mengeluarkan pedang garis darah langsung menggunakan teknik pedang angin yang mendalam untuk menyerang orang-orang itu. Ah, jeritan mendesak terdengar. Tiga orang di depan terluka langsung oleh Blue Lin Sword. Karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, mereka sebenarnya tidak dapat menahan satu serangan pun dari Lin Long. Orang-orang yang tersisa segera berhenti ketika mereka bertiga terluka. Mereka sudah bisa melihat bahwa Lin Long tidak terluka sama sekali. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Lin Long berkata dengan dingin. Dengan itu, Lin Long melangkah maju. Dalam sekejap, orang-orang di sekitar mereka berdua mundur satu demi satu. Lalu, sebuah jalan tiba-tiba muncul di depan Lin Long. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Long terlalu kuat, jadi tidak ada yang berani mengambil resiko. Namun, ketika Lin Long sampai di kerumunan, seseorang masih bergerak. Terlebih lagi, itu bukan hanya satu orang, tapi tiga orang. Ketiga orang itu secara bersamaan menyerang Lin Long dengan pedang mereka. Dalam sepersekian detik, Lin Long langsung mengayunkan pedangnya ke arah tiga orang itu. Karena kehendak ilahi yang kuat, dia dapat merasakan saat orang-orang ini bergerak. Kalau tidak, dia pasti akan bertindak lebih lambat dari sekarang, yang akan memberi orang-orang ini kesempatan untuk memanfaatkannya. Bang, bang, bang. Setelah tiga suara teredam, ketiga orang itu langsung terlempar karena serangan Lin Long. Tidak hanya mereka diterbangkan, tetapi mereka juga mengalami luka yang cukup parah. Dengan cara ini, tidak ada lagi yang berani menyerang Lin Long begitu saja, Lin Long melewati orang-orang ini dan berjalan keluar dari gua batu. Dia sudah mendapatkan buah teratai putih. Selanjutnya, dia akan terus mencari buah darah hitam. Ketika waktunya tepat, dia akan meninggalkan dunia rahasia bersama orang-orang ini dan kemudian memanfaatkan kekacauan untuk meninggalkan Fragrant Frost Mountain. Lin Long merencanakan dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia pasti akan diserang oleh tiga sekte ketika dia meninggalkan dunia rahasia setelah membunuh Zeng Ge, Si Majian, dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia secara alami harus diam-diam meninggalkan Fragrant Frost Mountain sebelum mereka mengetahui hal ini. Dia tidak tahu bahwa Master Sekte Ulat Sutra Surgawi telah mengetahui bahwa dia telah membunuh Yang Tianyi. Segera, Lin Long melepaskan tikus bambu itu dan terus mencari buah darah hitam di Alam Rahasia. Pada saat ini, Master Sekte Ulat Sutra Surgawi tiba di pintu masuk Alam Rahasia. Master Sekte, mengapa kamu ada di sini? Melihat guru sekte ulat sutra surgawi datang secara pribadi, orang-orang dari sekte ulat sutra surgawi tentu saja terkejut. Tianyi disergap dan dibunuh, kata master sekte ulat sutra surgawi dengan ekspresi muram. Apa Tianyi disergap dan dibunuh? Mendengar ini, orang-orang dari sekte ulat sutra surgawi melebarkan mata mereka. Yang Tianyi adalah masa depan sekte ulat sutra surgawi mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut saat dia disergap dan dibunuh? Dari efek Fate chart pada tubuhnya, orang yang membunuhnya dapat mengaktifkan bakat asal kucing Sirius. Tahukah Anda siapa di antara ketiga sekte yang memiliki bakat asal kucing Sirius? Kata Master Sekte Ulat Sutra Surgawi. Bakat asal kucing Sirius. Setelah jeda sebentar, seseorang berteriak, itu Linlong dari Sekte Inti Yang. Linlong, apakah dia murid dari Sekte Inti Yang yang baru saja menjadi terkenal? Master Sekte Ulat Sutra Surgawi mengerutkan kening. Tidak, dia adalah murid baru yang baru saja memasuki Sekte Inti Yang. Saya mendengar bahwa kekuatannya paling banyak adalah prajurit binatang kelas 2 tahap awal, kata orang itu. Jika dia hanya monster peringkat dua tahap awal, bagaimana dia bisa membunuh Tianyi? Banyak orang dari Sekte Ulat Sutra Surgawi berseru. Tianyi mungkin menderita beberapa luka serius, dan kemudian orang itu mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Tebak seseorang. Tidak, namun Master Sekte Ulat Sutra Surgawi menggelengkan kepalanya. Informasi yang saya peroleh dari rekaman itu adalah Linlong mengalahkan Tianyi dengan kemampuannya sendiri. Apa? Dia mengalahkan Tianyi dengan kekuatannya sendiri? Mendengar itu, orang-orang dari Sekte Ulat Sutra Surgawi terkejut. Mungkinkah kekuatan tersembunyinya bukanlah monster kelas 2 awal? Seseorang segera berkata. Seharusnya begitu. Banyak anggota Sekte Ulat Sutra Surgawi mengangguk setuju. Aku akan bertanya pada Mawang Shen dan melihat apa yang terjadi. Kata Master Sekte Ulat Sutra Surgawi dengan dingin. Kemudian, dia memimpin orang-orang dari Sekte Ulat Sutra Surgawi menuju sisi Sekte Inti yang. Sekte Master Fu, mengapa Anda secara pribadi datang ke Fragrant Frost Mountain? Kakek dari Sekte Inti yang bertanya ketika dia melihat Master Sekte Ulat Sutra Surgawi. Nama belakang Master Sekte Ulat Sutra Surgawi adalah Fu Yang, jadi dia dipanggil sebagai Master Sekte Fu. Tetua Agung Yan, muridku, Yang Tianyi, meninggal di alam rahasia. Apakah menurutmu aku harus datang? Fu Yang berkata dengan dingin. Apa, murid Sekte Ulat Sutra Surgawi Anda, Yang Tianyi, meninggal? Kakek dari Sekte Inti yang segera berteriak kaget. Nama belakangnya adalah Yan Cheng, jadi Fu Yang memanggilnya sebagai Penatua Yan. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Anggota lain dari Sekte Inti yang juga terkejut. Mereka secara alami mengetahui kekuatan Yang Tianyi. Menurut pendapat mereka, bahkan jika semua orang di alam rahasia mati, Yang Tianyi mungkin tidak akan mati karena Yang Tianyi adalah satu-satunya di antara semua murid yang bisa terbang. Itu benar. Terlebih lagi, orang yang membunuhnya adalah seseorang dengan bakat asal kucing serigala surgawi. Fu yang berkata dengan dingin. Seseorang dengan bakat asal kucing serigala surgawi. Mungkinkah itu Linlong dari sekte Dan yang kita? Mendengar kata-kata Fu yang, banyak anggota sekte inti yang berteriak kaget. Tapi itu tidak benar. Lin Long hanyalah monster peringkat dua tahap awal. Bagaimana dia bisa membunuh Yang Tianyi? Yan Cheng tidak bisa tidak bertanya-tanya. Itu benar. Dia hanya memiliki kekuatan monster peringkat dua tahap awal. Bagaimana dia bisa membunuh Yang Tianyi? Bahkan jika Yang Tianyi terluka, masih sulit baginya untuk membunuhnya. Pemimpin Sekte Fu, apakah kamu salah? Anggota lain dari Sekte Inti yang ikut serta. Lin Long adalah murid dari Sekte Inti yang, jika dia benar-benar membunuh Yang Tianyi, itu pasti akan menimbulkan konflik antara kedua Sekte. Tentu saja, mereka tidak ingin melihat hal itu terjadi. Tidak salah. Dari gambar yang dikirim kembali oleh Life Chart Talisman, kita dapat melihat bahwa orang yang membunuh Tai menggunakan bakat asal kucing serigala surgawi. Terlebih lagi, orang yang menggunakan bakat asal kucing serigala surgawi memiliki kekuatan sebesar a monster peringkat dua tertinggi. Kata Fu Yang. Binatang buas peringkat dua puncak. Para anggota sekte inti yang saling memandang ketika mereka mendengar itu. Fu Yang memandang Yan Cheng dan berkata, tidak peduli apa, Ketika Lin Long keluar, saya akan menangkapnya terlebih dahulu dan menginterogasinya secara detail. Bagaimana menurut Anda? Ini Yan Cheng sedikit ragu. Penatua Yan yang agung, saya kehilangan masa depan sekte ulat sutra surgawi. Jika Anda bahkan tidak dapat melakukan ini, maka sekte ulat sutra surgawi saya hanya dapat menyatakan perang terhadap sekte inti yang Anda Fu yang berkata dengan dingin, mendengar kata-kata Fu yang dahi Yan Cheng tidak bisa menahan keringat dingin. Lalu dia berkata tanpa daya, "Baik-baik saja, maka..." Fu yang berkata lagi, "Saya harap ketika saatnya tiba, Anda tidak akan melindunginya dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri." Setelah mengatakan itu, Fu yang membawa orang-orangnya kembali ke tempat semula. Begitu Fu yang dan yang lainnya pergi, seseorang dari sekte inti yang bertanya, "Tetua Agung, apakah Lin Long benar-benar membunuh yang Tianyi? Bagaimana saya tahu?" Yan Cheng mengerutkan kening. "Saya pikir itu mungkin. Bagaimanapun, Lin Long telah menyembunyikan kekuatannya beberapa kali di masa lalu," kata seseorang yang tahu tentang Lin Long. Ya, menurutku itu juga mungkin. Banyak orang juga setuju, tetua agung. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Segera setelah itu, seseorang bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?" Tentu saja, orang-orang dari Sekte Ulat Sutra Siantian akan menjatuhkan Linlong. Selain itu, yang terbaik adalah tidak membiarkan orang-orang dari Sekte Ulat Sutra Surgawi mengetahuinya. Ketika kita mendapatkannya, kita akan menanyakannya secara detail dan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Yan Cheng berkata dengan suara yang dalam. Apa yang tidak mereka duga adalah setelah beberapa saat, master sekte mereka, Ma Wangshan, juga datang. Sekte master, mengapa kamu datang juga? Melihat Ma Wangshan datang, orang-orang dari Sekte Pil yang tidak bisa tidak bertanya. Mengapa kamu menggunakan kata juga? Ma Wangshan berkata dengan suara yang dalam. Karena ketua sekte dari Sekte Ulat Sutra Surgawi baru saja datang dan datang untuk menimbulkan masalah bagi kita. Dia mengatakan bahwa murid mereka, yang Tianyi, dibunuh oleh murid kita, Lin Long. Seseorang segera berkata, Hem, Begitukah? Wajah Ma Shan menunjukkan sedikit keterkejutan. Memang, Grand Elder Yan Cheng juga berkata sambil berjalan mendekat. "Kalau begitu izinkan aku memberitahumu sekarang, murid terkuat dari sekte Dan yang kita, Si Majian, juga telah jatuh." Kata Ma Shan. "Apa?" Mendengar kata-katanya, orang-orang dari sekte Dan yang melebarkan mata mereka. "Master sekte, bisakah kamu mengetahui siapa yang membunuh Si Majian?" Seseorang tidak bisa tidak bertanya. "Aku tidak tahu, bagan nasib sekte Dan yang kita tidak sekuat itu." Wang Shan menggelengkan kepalanya. "Mungkinkah masalah ini terkait dengan kematian Yang Tianyi dari Sekte Ulat Sutra Surgawi?" Seseorang bertanya dengan ragu, "Itu aku tidak tahu." Wang Shan menggelengkan kepalanya dan kemudian bertanya, "Apa yang terjadi dengan Yang Tianyi? Ceritakan secara detail." Yan Cheng segera menceritakan apa yang baru saja dikatakan Yang. Dengan kata lain, Yang Tianyi kemungkinan besar dibunuh oleh murid Sekte, dan Yang Kami, Lin Long, dan Lin Long memiliki kekuatan sebagai praktisi monster peringkat dua puncak. Mawang Shan terkejut. Saat dia mengatakan ini, dia tidak bisa tidak mengingat pertama kali dia melihat Lin Long. 1733. Kerutan di dahi Mao Wangshan semakin dalam saat dia mengingat situasi sebelumnya. Dia ingat dengan jelas bahwa Lin Long bahkan tidak memiliki kekuatan Bismaster level 2 pada saat itu. Apakah itu orang lain, atau apakah Lin Long benar-benar menyembunyikan kekuatannya? Pikiran seperti itu langsung terlintas di benaknya. Saat waktu alam mistik habis, kalian semua harus mengalahkan Lin Long secepat mungkin. Dia segera mengeluarkan perintah seperti itu. Ya, semua orang dari sekte inti yang mengangguk. Bukan hanya Fu yang dan Mao Shan yang datang. Setelah beberapa saat, master sekte Scarlet Phoenix juga datang ke Fragrant Frost Mountain. Master sekte Scarlet Phoenix adalah seorang wanita parubaya yang masih mempertahankan pesonanya. Begitu dia tiba di Fragrant Frost Mountain, dia secara alami langsung menuju ke tempat orang-orang dari sekte Phoenix Merah berada. Master Sekte, mengapa kamu ada di sini? Ketika mereka melihat master sekte dari sekte Scarlet Phoenix, semua orang dari sekte Scarlet Phoenix sama terkejutnya. Murid kebanggaan Sekte Phoenix Merah kita, Zeng Ge, telah binasa. Apakah menurutmu aku harus datang? kata Master Sekte Phoenix Merah dengan ekspresi muram. Apa? Zeng Ge meninggal? Mendengar ini, orang-orang dari Sekte Phoenix Merah juga tercengang. Zeng Ge juga merupakan harapan masa depan dari Sekte Scarlet Phoenix mereka. Apakah Master Sekte tahu siapa yang melakukannya? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan marah. Aku tidak tahu. Life Grid Talisman dari Sekte Scarlet Phoenix kita tidak sekuat itu. Master Sekte Scarlet Phoenix menggelengkan kepalanya. Pemimpin Sekte, yang tianyi dari Sekte Ulat Sutera Surgawi dan Simajian dari Sekte Inti yang juga telah gugur. Kedatangan Yang dan Shan di Gunung Wangi, serta kematian murid paling berharga dari kedua Sekte tersebut, tidak dirahasiakan. Dengan demikian, berita itu secara alami sampai ke Sekte Phoenix Merah. Apa, mendengar ini, Master Sekte Scarlet Phoenix secara alami terkejut? Mungkinkah seseorang menyelinap ke alam rahasia dan menemukan kesempatan untuk membunuh kita, murid yang paling kita banggakan? Ketua Sekte-Sekte Phoenix Merah mau tak mau berkata. Saya tidak tahu tentang itu. Saya hanya mendengar bahwa Master Sekte Ulat Sutra Surgawi melihat bahwa orang yang membunuh Yang Tianyi adalah Lin Long dari Sekte Inti Yang, kata orang sebelumnya. Lin Long dari Sekte Inti Yang. Mungkinkah dia murid terbaru dari Sekte Dan Yang? Master Sekte Phoenix Merah mau tidak mau bertanya. Tidak, ku dengar dia hanyalah murid baru dari Sekte Dan Yang, tapi dia sengaja menyembunyikan kekuatannya beberapa kali, kata pria itu lagi. Apakah begitu? Master Sekte dari Sekte Phoenix Merah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia berhenti sejenak sebelum memerintahkan, "Jika waktunya tiba, kalian semua harus berusaha sekuat tenaga untuk menangkap Lin Long. Jangan biarkan dua sekte lainnya mengetahuinya." Ya, orang-orang dari Sekte Phoenix Merah segera merespons. Lin Long tidak mengetahui hal ini. Saat itu, dia masih mencari buah darah hitam di alam mistik. Yang membuatnya kecewa, dia tidak menemukan buah darah hitam apapun setelah sekian lama mencari di dalam tikus bambu. Apakah mereka benar-benar mencari semuanya? Linlong berpikir dalam hati. Lebih baik mengeluarkan space rings mereka terlebih dahulu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Berpikir demikian, Linlong mengeluarkan space rings yang dia sita. Selama ini, dia belum memeriksa dengan cermat rampasan perang tersebut. Hal pertama yang dia periksa secara alami adalah cincin luar angkasa milik Zheng Ge dan Simajian. Tentu saja, dia sudah mengeluarkan buah teratai putih dari Space Ring Simajian dan memasukkannya ke dalam runik Space Ring miliknya. Setelah hati-hati melihat space rings kedua orang ini, Lin Long tidak bisa menahan senyum karena dia menemukan peta harta karun di salah satu space rings dan jelas bahwa itu belum pernah dieksplorasi sebelumnya. Peta harta karun menyatakan bahwa mungkin ada semacam resep pil di tempat harta karun itu. Resep pil di tempat ini jelas tidak biasa, jadi Lin Long tentu saja punya ide. Namun, dia tidak langsung menghampirinya. Sebaliknya, dia terus memeriksa space rings lainnya. Namun, dia tidak menemukan apapun di space rings lainnya. Tentu saja, secara alami ada banyak hal seperti pil pengolahan Yuan, tetapi tidak ada yang namanya buah darah hitam. Bahkan cincin luar angkasa Zengge dan Si Majian tidak memiliki buah darah hitam. Agaknya, buah darah hitam yang ingin didapatkan orang-orang ini telah direnggut olehnya. Setelah memeriksa space rings ini, Lin Long berjalan menuju tujuan yang ditandai di peta harta karun. Setelah minum teh, dia sampai di puncak hutan lebat. Di bawah ini adalah tujuan dari peta harta karun. Sebelum mendarat, dia menemukan seseorang di bawah. Orang ini sedang mencari sesuatu di bawah. Tentunya, dia juga sedang mencari resep pil seperti dia. Orang ini tidak mengenakan seragam tiga sekte, jadi Linlong tidak tahu dari sekte mana dia berasal. Segera, orang itu sampai di sisi sebuah batu besar. Setelah memindahkan batu itu, sebuah pintu masuk gua kecil tiba-tiba muncul di bawah. Setelah memeriksanya dengan cermat, orang tersebut melompat ke pintu masuk gua. Adapun Linlong, dia juga tiba di tempat yang sama dan melompat turun. Begitu dia melompat turun, dia menemukan ada ruangan batu kecil di bawahnya. Ada patung batu di dinding batu di depan ruangan batu, dan patung batu itu sedang memegang kotak kayu hitam di tangannya. Sepertinya resep pilnya ada di dalam kotak kayu. Orang yang melompat pertama-tama mengamati sekeliling dan berjalan menuju patung batu itu. Linlong tidak bergerak karena samar-samar dia merasakan ada bahaya di sekitar patung batu itu. Namun, setelah mengambil dua langkah, orang tersebut berhenti dan tanpa sadar melihat ke belakang. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya ketika dia menyadari bahwa seseorang telah muncul di belakangnya tanpa dia sadari. Lin Long, itu kamu. Setelah melihat Lin Long dengan jelas, orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Lalu, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Lin Long, akulah orang pertama yang menemukan tempat ini, jadi barang yang ada di dalam kotak kayu itu adalah milikku. Silakan pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jelas sekali, Orang ini belum pernah melihat Lin Long setelah memasuki dunia rahasia, dia juga belum pernah mendengar apapun tentang Lin Long. Kalau tidak, dia tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu dari sekte dan yang, kan? Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Karena orang tersebut belum pernah melihatnya di alam rahasia, tetapi mengenalnya, dia pasti berasal dari sekte dan yang. Itu benar, saya adalah murid dari sekte dan yang, dan saya adalah murid favorit tetua keempat. Sekarang saya memiliki kekuatan prajurit binatang kelas 2, Anda bukan tandingan saya. Jika bukan, bukan karena aku tidak ingin membunuh teman-teman muridku, kamu pasti sudah mati sejak lama. Jadi, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepatlah pergi. Kata orang itu dengan bangga. Kamu salah, aku tidak akan pergi. Lin Long menggelengkan kepalanya. Kamu tidak akan pergi. Kalau begitu aku hanya bisa membunuhmu. Setelah mengatakan itu, orang tersebut segera menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Dari sudut pandangnya, dia lebih kuat dari Lin Long, jadi dia tidak berniat mengeluarkan pedang panjangnya. Melihat telapak tangan yang masuk, Lin Long pun menyambutnya dengan telapak tangan. Telapak tangannya terlihat biasa saja, namun langsung menyebabkan ekspresi orang tersebut berubah drastis. Dia menyadari bahwa kekuatan Lin Long berada tepat di atasnya. "Bang, dengan suara teredam, orang itu terlempar karena serangan Lin Long." Setelah jatuh ke tanah, orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Lin Long, bagaimana kabarmu? Begitu kuat!" Lin Long tidak berniat membunuhnya secara langsung, kalau tidak dia tidak akan punya kesempatan untuk berbicara. Lin Long mengabaikannya dan berjalan menuju patung batu itu. Siapa sangka orang itu tetap tidak mau menyerah dan berkata, Lin Long, beraninya kamu. Kamu benar-benar berani mencuri barang-barang kakakku. Jika kamu tidak meninggalkan kotak kayu itu bersamaku, aku pasti akan memberitahu tuanku tentang hal ini setelah aku pergi. Dan beritahu ketua sekte. Ekspresi Lin Long menjadi dingin. Dia segera mengubah arahnya dan berjalan menuju orang tersebut. Apa yang kamu inginkan? Orang itu langsung panik saat melihat Lin Long mendekat. Apa yang aku inginkan? Tentu saja aku ingin kamu diam. Aku tidak terbiasa dengan orang yang berceloteh di telingaku, kata Lin Long acuh tak acuh. Setelah berbicara, angin palem langsung menamparkan orang tersebut. Dengan teriakan yang menyedihkan, orang tersebut langsung terbunuh. Setelah ini, Lin Long terus berjalan menuju patung batu itu. Benar saja, tebakannya sebelumnya benar. Ketika dia sampai di depan patung batu itu, bahkan sebelum dia sempat mengulurkan tangannya, patung batu itu tiba-tiba terbalik ke bawah. Lalu, Suara, wosh wosh wosh, tiba-tiba terdengar. Sebenarnya itu adalah beberapa anak panah yang langsung ditembakkan ke arah Linlong. Energi anak panah ini sangat kuat. Ditambah dengan fakta bahwa mereka terlalu dekat, orang biasa mungkin akan langsung terkena serangannya. Dengan membalikkan tangan Linlong, dia menepis anak panah itu ke samping. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya lain, Linlong mengulurkan tangan untuk mengambil kotak kayu itu. Segera, kotak kayu itu ada di tangannya. Setelah membuka kotak kayu itu, sebuah buku kekuningan muncul di hadapannya. Di buklet itu ada tulisan "Formula Pil Teratai Putih". Itu sebenarnya adalah Formula Pil Teratai Putih. Melihat kata-kata ini, senyuman segera muncul di wajah Lin. Long awalnya dia masih bertanya-tanya di mana dia bisa menemukan Formula Pil Teratai Putih. Siapa sangka hal sebaik itu akan muncul sekarang? Segera dia mengeluarkan Formula Pil dan melihatnya dengan serius. Setelah melihatnya sebentar, ekspresinya menjadi agak jelek. Ini karena dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak dapat memahami Formula Pil ini. Jelas sekali bahwa alkimia dunia ini agak berbeda dari alkimia yang pernah dia temui. Sepertinya dia hanya bisa meminta seseorang untuk membantunya menyempurnakan pil teratai putih atau mempelajari alkimia dunia ini. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil teratai putih. Lin Long berpikir dalam hati. Setelah menyimpan formula pil, dia meninggalkan ruangan batu. Setelah meninggalkan ruangan batu, dia terus melepaskan tikus bambu itu untuk mencari buah darah hitam. Namun seperti sebelumnya, tikus bambu masih belum menemukan keberadaan buah darah hitam. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, beberapa suara keras tiba-tiba datang dari langit. Kemudian, seluruh dunia rahasia mulai bergetar. Setelah beberapa saat, tanda muncul di langit. Rune ini juga tampaknya sangat tidak stabil. Lin Long tahu bahwa batas waktu dunia rahasia telah habis dan mereka akan diteleportasi keluar. Benar saja, setelah minum teh, cahaya putih tiba-tiba muncul di sampingnya dan menyelimutinya. Setelah cahaya putih menyala, dia menemukan bahwa dia telah muncul di luar dunia rahasia. Tidak jauh di depan, ada sekelompok orang dari sekte Ulat Sutra Surgawi. Meskipun dia tidak tahu bahwa semua orang dari sekte Ulat Sutra Surgawi ingin menangkapnya, pemikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long. Tentu saja, dia tidak berniat untuk kembali ke sekte Inti Yang. Lagi pula, murid-murid sekte Inti yang sudah mengetahui bahwa dia telah membunuh Si Majian oleh karena itu, sambil menghindari orang-orang dari sekte Ulat Sutra Surgawi, dia segera keluar dari Fragrant Frost Mountain. Setelah berjalan beberapa saat, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya karena dia menemukan ada manusia binatang yang kuat di depannya. Benar saja, begitu dia berhenti, sesosok tubuh muncul dari balik pohon besar di depannya. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan seragam tetua sekte Scarlet Phoenix. Dia pastilah seorang tetua dari sekte Scarlet Phoenix. Kamu Linlong, kan? Pihak lain memandang Lin Long dan mengungkapkan senyuman yang tidak bisa dijelaskan. Lin Long tidak menjawab, sebaliknya, dia tiba-tiba berlari ke kanan, mencoba melarikan diri. Orang tua itu meraung marah dan segera mengejar Lin Long. Karena dia merasa bisa menjatuhkan Lin Long, dia sebenarnya tidak memperingatkan yang lain atau meminta bantuan saat ini. Setelah berlari beberapa saat, alis Lin Long berkerut erat karena dia menyadari bahwa dia lebih lambat dari pihak lain. Jika dia terus berlari seperti ini, pihak lain pasti akan menyusulnya. Pihak lain jelas merupakan bisman kelas 3, jadi situasi ini tidak mengejutkan Lin Long. Sambil berpikir, Lin Long langsung mengaktifkan skill bawaan asal Scarlet Eagle. Saat berikutnya, dia tiba-tiba terbang ke langit. Keterampilan bawaan asal elang merah. Bagaimana anak ini bisa memiliki keterampilan bawaan asal elang merah? Apakah anak ini merebut Scarlet Eagle di sana? Orang tua itu langsung kaget saat melihat ini. Sebagai tetua dari sekte Scarlet Phoenix, dia sudah tahu bahwa ada Scarlet Eagle di alam rahasia. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa ada yang tidak beres. Lagi pula, bahkan jika Lin Long memperoleh Scarlet Eagle, tidak mungkin dia bisa mendapatkan keterampilan bawaan asal Scarlet Eagle dalam waktu sesingkat itu. Mungkinkah anak ini sudah memiliki keterampilan bawaan asal elang merah? Dengan pemikiran ini, tetua itu juga mengaktifkan keterampilan bawaan asal binatangnya dan terbang ke langit, mengikuti di belakang Lin Long. Untungnya, dia memiliki keterampilan asal angsa Bluetooth. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengimbangi anak ini? Saat dia mengejar Lin Long, dia bersuka cita di dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika ada tetua lain yang tidak memiliki keterampilan bawaan asal burung, dia hanya bisa membiarkan Lin Long melarikan diri. Meskipun Bluetooth Goose miliknya lebih lemah dari Scarlet Eagle, dengan kekuatan Bisman kelas 3, dia masih mengikuti di belakang Lin Long. Anak ini tidak memiliki kekuatan seperti Bisman kelas 3. Selama dia mengejarnya, dia pasti bisa mengejarnya. Pada saat itu, dengan kekuatan Bisman kelas 3, akan sangat mudah untuk menjatuhkannya. Begitu saja, keduanya saling mengejar. Meski kekuatannya lebih lemah dari lawannya, Lin Long tidak khawatir lawannya akan menyusulnya. Ini karena dia memiliki pil kekuatan. Tidak peduli apa, kekuatan di tubuhnya tidak akan habis terlebih dahulu. Ketika kekuatan di tubuh lawannya hampir habis, dia akan bisa melarikan diri. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, beberapa lang raksasa terbang ke arahnya. Karena kecepatan mereka terlalu cepat, Lin Long tidak bisa menghindarinya sama sekali. Jika dia terus berlari ke depan seperti ini, dia pasti akan dikelilingi oleh elang raksasa ini. Pada saat itu, bahkan orang tua di belakangnya pun akan mendapat manfaat darinya. Oleh karena itu, dengan pemikiran ini, Lin Long langsung memilih untuk turun. Langit benar-benar berpihak padanya. Melihat situasi ini, si tetua langsung gembira. Dia segera mengikuti di belakang Lin Long dan turun. Segera, keduanya mendarat di hutan lebat di bawah satu demi satu. Dengan cara ini, Lin Long berhasil menghindari elang raksasa tersebut, tetapi tetua di belakangnya menyusul dan menghalangi jalannya. "Lin Long, kamu tidak punya tempat untuk lari," kata sesepuh dengan dingin. "1734. Begitukah? Kalau begitu aku hanya bisa bertarung sampai mati," kata Lin Long. Meski pertarungan sampai mati, ada senyuman di wajahnya. "Nak, sepertinya kamu tidak menatapku. Lalu aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan monster level 3. Aku akan memberitahumu bahwa monster level 2 bukanlah tandingan monster level 3." Orang tua itu mencibir. Dengan itu, tetua itu mengaktifkan Celestial Chi di tubuhnya. Dari kelihatannya, dia sama sekali tidak berniat mengeluarkan barang miliknya. Linlong tidak berani gegabah dan mengeluarkan pedang garis darah. Pedang garis darah. Kenapa kamu memiliki pedang garis darah? Tetua itu terkejut melihat pedang garis darah Linlong. Dia tidak ingat siapapun di Sekte Dan yang memiliki pedang garis darah. Bukan hanya Sekte Dan yang. Para murid dari Sekte Scarlet Phoenix dan Sekte Ulat Sutra Surgawi juga tidak memiliki pedang garis darah. Lin Long tidak menjawabnya dan menyerang dengan pedangnya. Bang! Kekuatan serangan Lin Long mendarat dan lelaki tua itu terus mundur. Sepertinya dia bukan tandingan Lin Long. Hal ini wajar saja karena Lin Long menggunakan pedang garis keturunan untuk meningkatkan kekuatannya menjadi monster tingkat tiga tahap awal. Nak, sepertinya aku tidak akan menjadi tandinganmu jika aku tidak menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Tetua itu dengan cepat menghunuskan pedangnya. Aku akan membiarkanmu merasakan teknik pedang Scarlet Phoenix dari Sekte Scarlet Phoenix. Tetua itu segera menyerang Lin Long. Lin Long tidak berani ceroboh dan menggunakan teknik pedang angin yang mendalam. Bang, 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 bang. Di tengah suara-suara ini, keduanya bertukar beberapa gerakan. Setelah beberapa gerakan, si penatua menjadi semakin khawatir. Ini karena dia menyadari bahwa dia sepenuhnya ditekan oleh Lin Long. "Kamu menggunakan teknik pedang angin mendalam, teknik pedang angin mendalam dari sekte Ulat Sutra Surgawi." Dia langsung berseru saat melihat teknik pedang apa yang digunakan Lin Long. Tentu saja, Teknik pedang Phoenix merah tidak kalah dengan teknik pedang angin mendalam. Namun, dia belum menguasai teknik pedang Scarlet Phoenix. Lin Long jelas telah menguasai teknik pedang angin mendalam, jadi dia bukan tandingannya. Benar, itu adalah teknik pedang angin mendalam dari sekte Ulat Sutra Surgawi. Lin Long tersenyum. "Tetapi mengapa Anda mengetahui pedang angin mendalam dari sekte Ulat Sutra Surgawi? Apakah Anda dari sekte Ulat Sutra Surgawi?" Orang tua itu terkejut. "Namun, dia merasa ada yang tidak beres." Jika Linlong benar-benar dari sekte ulat sutra surgawi, dia tidak perlu melarikan diri begitu dia melihatnya. Bang, bang, bang! Saat keduanya berbincang, mereka saling bertukar pukulan lagi. Seiring berjalannya waktu, ekspresi lelaki tua itu menjadi semakin suram. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Linlong. Benar saja, setelah beberapa gerakan lagi, dia sekali lagi terlempar karena serangan Linlong. Kali ini, sebelum dia bisa berdiri, pedang garis darah Linlong sudah diarahkan ke tenggorokannya. Sebagai bismaster peringkat 3, dia sebenarnya kalah. Melihat pedang garis darah Lin Long, ekspresi lelaki tua itu sangat jelek. "Jika aku tahu bahwa kamu akan begitu mudah untuk dihadapi, aku tidak akan melarikan diri sejauh ini," kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Dia benar-benar tidak menyangka lelaki tua itu begitu mudah untuk dihadapi. Tentu saja, ini terkait dengan kurangnya pemahamannya terhadap pedang garis darah. Alasan lainnya adalah lelaki tua itu hanyalah bismaster peringkat 3 awal. Jika itu adalah seseorang yang sedikit lebih kuat, akan sulit untuk menghadapinya. Lin Long, jika terjadi sesuatu padaku, Sekte Scarlet Phoenix pasti tidak akan melepaskanmu. Jadi, aku menyarankanmu untuk melepaskanku. Kata lelaki tua itu sambil menatap Lin Long. Saya merasa Anda telah melupakan satu hal. Jenius Sekte Scarlet Phoenix Anda, Zeng telah mati di tangan saya. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Nak, kamu benar-benar membunuh Zeng Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Awalnya, Sekte Scarlet Phoenix juga menduga bahwa itu ada hubungannya dengan Lin Long. Siapa sangka Linlong Long benar-benar membunuh Sengge. Jadi, apakah kamu mati atau tidak, itu tidak masalah. Lin Long tersenyum lagi. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya. Tidak baik, orang tua itu mengutuk dalam hati. Namun, sebelum dia dapat berbicara, pedang panjang Lin Long telah menebas tenggorokannya. Lin Long segera mengambil cincin spasial orang tua itu. Dia menemukan bahwa satu-satunya barang yang berharga baginya adalah selusin pil pemeliharaan asal dan sebuah kartu uang senilai sekitar 200 ribu. Selain itu, tidak ada panduan rahasia teknik pedang Scarlet Phoenix yang ingin dia lihat. Setelah memeriksa sekelilingnya dan memastikan bahwa tidak ada yang mengejarnya, Lin Long terbang ke depan. Pada saat ini, orang-orang dari tiga sekte di Fragrant Frost Mountain semuanya memasang ekspresi buruk. Mereka mencari di seluruh Fragrant Frost Mountain dan tidak dapat menemukan Lin Long sama sekali. Dari murid-murid yang keluar, orang-orang dari sekte Scarlet Phoenix dan sekte Dan yang juga mengetahui bahwa Zheng Ge dan Simajian benar-benar mati. Apalagi mereka dibunuh oleh Lin Long. Situasi ini membuat mereka semakin geram. Namun, meski mereka sangat marah, mereka tidak dapat menemukan Lin Long sama sekali. Perluas area pencarian, bahkan jika mereka harus menggali tiga kaki di bawah tanah, mereka harus menemukan Lin Long. Master dari tiga sekte semuanya memberikan perintah seperti itu. Karena itu, semua orang dari tiga sekte, termasuk para murid yang keluar dari alam rahasia, terus mencari Lin Long. Tentu saja, Lin Long tidak mengetahui hal ini. Setelah terbang selama satu jam, dia melihat sebuah kota kecil di depannya. Setelah turun sedikit, matanya langsung berbinar. Ini karena dia menemukan buah berwarna hitam seukuran ibu jari di bawahnya. Buah ini adalah bahan utama pembuatan pil kekuatan. Dia belum pernah melihatnya di pasar Kota Fuan sebelumnya. Dia segera turun. Setelah mendarat, dia menemukan banyak buah-buahan seperti itu di dekatnya. Tampaknya buah ini tidak terlalu langka. Alasan mengapa buah ini tidak dapat ditemukan di pasar Kota Fuan mungkin karena buah ini tidak terlalu berguna di dunia ini. Lin Long berpikir dalam hati. Segera, dia mulai mengumpulkan buah ini. Setelah mencari beberapa saat, dia menemukan seorang anak laki-laki berusia 14 atau 15 tahun berjalan ke arahnya dengan seekor banteng kuning. Dia seharusnya menjadi penduduk kota kecil ini. Lin Long berpikir dalam hati. Alasan kenapa dia berpikir begitu adalah karena dia tidak merasakan aura bisman dari anak laki-laki itu. Saat ini, banteng kuning berhenti dan mulai menggerogoti rerumputan hijau segar di tanah. Sedangkan anak laki-laki itu, dia duduk di atas batu di sampingnya dan mengeluarkan sebuah buku dari dadanya untuk dibaca. Tatapan Lin Long tanpa sadar menyapu buku itu, dan matanya langsung berbinar dengan sekali pandang. Ini karena dia menemukan kata obat di atasnya. Tampaknya harus ada seorang alkemis di kota ini, Lin Long berpikir dalam hati. Dengan pemikiran itu, dia berjalan menuju anak laki-laki itu. "Siapa kamu?" Melihat seseorang tiba-tiba muncul di hadapannya, dan orang asing itu, anak laki-laki itu langsung terkejut. "Adikku, aku berasal dari kota Fuan. Karena aku tidak mengenal orang-orang dan tempatnya, aku sedikit tersesat." Bolehkah aku tahu di mana kamu berada? Lin Long bertanya sambil tersenyum. Melihat ekspresi Lin Long, anak laki-laki itu jelas tidak waspada seperti sebelumnya. Dia segera berkata, ini adalah kota Yang Le, sebuah kota kecil milik kota Suangkuan. Jadi ini kota Suangkuan, pikir Lin Long dalam hati. Setelah tinggal di sekte dan yang begitu lama, dia secara alami tahu tentang kota-kota terdekat. Suara mendesing. Pada saat itulah terdengar suara dari kanannya. Berbalik, ia melihat seekor ular hitam setebal lengan tiba-tiba berlari ke arah banteng kuning dari rerumputan dan menggigit kaki belakangnya. Itu ular karet hitam. Melihat ular hitam itu, anak laki-laki itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ular jenis ini jelas berbisa, sebab banteng kuning hanya berhasil melompat dua kali sebelum ambruk ke tanah. Kakak, ayo cepat pergi! Kita bukan tandingan ular ini, kata anak laki-laki itu dengan panik. Saat dia berbicara, dia menarik linlong dan melarikan diri, namun... Yang tidak dia duga adalah Lin Long hanya mengangkat tangannya dan aura pedang menyapu banteng kuning itu. Pada saat tangan Lin Long berhenti, ular karet hitam itu telah terpotong menjadi dua. "Kakak, jadi kamu adalah Bisman yang kuat." Anak laki-laki itu langsung berkata dengan iri. "Tidak terlalu buruk," kata Lin Long sambil tersenyum tipis. "Sayang sekali banteng kuningku tidak bisa diselamatkan," kata anak laki-laki itu dengan sedih. "Jangan khawatir, aku bisa menyimpannya." Karena itu, Lin Long berjalan ke sisi banteng kuning dan mengeluarkan pil penyembuh. Dia terlebih dahulu menghancurkannya sedikit dan mengoleskannya pada luka banteng kuning itu. Kemudian, dia memberikan sisanya kepada anak laki-laki itu dan berkata, biarkan dia memakan ini. Memikirkan sesuatu, anak laki-laki itu buru-buru melambaikan tangannya. Kakak, ini adalah pil penyembuh yang biasa digunakan oleh para bismenkan. Obat ini sangat berharga, kamu tidak bisa menyia-nyiakannya untuk banteng kuning ini. Meskipun dia enggan berpisah dengan banteng kuningnya, dia tahu bahwa pil penyembuh sangat berharga dan tidak ingin Linlong menyia-nyiakannya seperti ini. Jangan khawatir, aku masih punya banyak hal. Cepat, biarkan banteng kuningmu memakannya. Kalau tidak, semuanya akan terlambat," kata Linlong. Melihat Linlong tampaknya tidak keberatan, anak laki-laki itu meminum pil penyembuh dan membiarkan banteng kuning mengkonsumsinya. Setelah semua ini selesai, sapi kuning yang jelas-jelas kehilangan akal sehatnya tiba-tiba terbangun. "Mengetahui bahwa banteng kuningnya telah pulih, anak laki-laki itu mau tidak mau berkata dengan hormat kepada Linlong, 'Kakak, terima kasih banyak.' Sama-sama, siapa namamu?" Linlong bertanya. Sejujurnya, obat penyembuh yang dia gunakan bukanlah obat penyembuh kelas atas miliknya sendiri, melainkan obat penyembuh yang dia peroleh dari orang-orang itu. Namaku Yang Lu, kata anak laki-laki itu dengan hormat. Apakah ada alkemis di kotamu? Lin Long bertanya lagi. Ahli alkimia, tidak, bagaimana kota kecil seperti kita bisa memiliki seorang alkemis? Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya. Lalu buku apa yang ada di tanganmu? Lin Long mau tidak mau menjadi bingung. Ini hanyalah sebuah buku yang memperkenalkan beberapa tanaman obat. Kakek saya bisa dibilang setengah dokter, itu sebabnya dia punya buku seperti itu di tangannya, kata anak laki-laki itu. Apakah begitu? Lin Long mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Meski kecewa, dia tetap bertanya, "Bolehkah saya melihatnya?" "Tentu saja," kata anak laki-laki itu dengan riang. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan buku di tangannya. Dia mengambilnya dan membukanya. Benar saja, itu hanyalah sebuah buku yang memperkenalkan beberapa tanaman obat tidak ada konten tentang pil pemurnian. Setelah berpikir sejenak, Lin Long bertanya, tahukah Anda jika ada alkemis di kota Suangkuan? Ada di kota Suangkuan, ada seorang alkemis yang baik, dan baru-baru ini, dia bahkan menerima murid. Karena itu, aku bekerja sangat keras sekarang, kata anak laki-laki itu. Ada seorang alkemis, dan dia bahkan menerima murid. Mendengar ini, mata Lin Long menjadi cerah. Bahkan jika kekuatan pihak lain tidak terlalu besar, dia masih bisa melakukan kontak dengan alkimia dunia ini melalui dia. Pada saat itu, kemungkinan besar dia akan menyempurnakan pil teratai putih, jadi dia tentu saja bahagia. Lalu, apa syarat bagi alkemis ini untuk menerima murid? Lin Long bertanya lagi. Kakak, apakah kamu juga tahu tentang alkimia? Yang lu mau tidak mau bertanya. Ya, saya tahu sedikit. Saya datang dari kota Fuan karena saya ingin mencari seorang alkemis untuk belajar alkimia. Lin Long mengangguk dan berkata. Begitukah, jika kamu tahu tentang alkimia, maka seharusnya tidak sulit untuk menjadi murid alkemis itu. Untuk menjadi murid alkemis itu, kamu harus lulus ujian. Ujiannya dalam empat hari. Kamu bisa ikut aku, atau kamu pergi duluan, kata anak laki-laki itu sambil tersenyum. Apakah begitu? Kakak, aku masih belum tahu namamu. Berpikir bahwa dia masih belum mengetahui nama Lin Long, anak laki-laki itu buru-buru bertanya. Panggil saja aku kakak Lin, kata Lin Long acuh tak acuh. Kakak Lin, ujiannya empat hari lagi. Kenapa kamu tidak datang ke rumahku dulu? Lagi pula, kamu menyelamatkan sapi kuning keluargaku. Apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih, kata anak laki-laki itu buru-buru. Baiklah, Lin Long mengangguk. Masih ada empat hari lagi, jadi dia tidak terburu-buru untuk tiba di kota Suangkuan. Kali ini, Yang Lu mengambil ular karet hitam di tanah dan kemudian bertanya pada Lin Long dengan rasa ingin tahu, Kakak Lin, apakah kamu tidak menginginkan ular karet hitam ini? Racunnya adalah sejenis obat. Tidak dibutuhkan, Lin Long menggelengkan kepalanya. Jenis ular berbisa ini tidak ada apa-apanya di matanya. Kalau begitu, aku akan menyimpannya sendiri. Yang lu segera memelihara ular karet hitam itu. Setelah menunggu sapi kuning pulih, yang lu kemudian membawa Lin Long ke kota yang le. Tidak lama kemudian, Lin Long tiba di kediaman keluarga yang itu adalah halaman yang relatif luas. Jauh lebih baik daripada keluarga lain di kota yang le yang dia lihat dalam perjalanan. Bagaimanapun, kakek yang lu adalah seorang dokter, jadi Lin Long tidak terkejut. Setelah memasuki halaman, dia melihat ayah dan kakek yang lu. Mendengar bahwa Linlong adalah seorang bismaster dan telah menyelamatkan sapi kuning, keduanya secara alami sangat hangat terhadap Linlong. Setelah makan, Linlong berkata kepada kakek Yang Lu, Yang Feng Yue, orang tua, saya mendengar dari Yang Lu bahwa Anda adalah seorang dokter. Tahukah Anda cara mengolah pil? Kata-kata Yang Lu mungkin tidak akurat, jadi tentu saja dia harus menanyakannya secara pribadi. Saya hanyalah seorang dokter biasa yang hanya tahu cara meramu obat. Saya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Mendengar kata-kata Linlong, yang Feng Yue hanya bisa menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu, apakah kamu punya buku tentang pemurnian pil?" Linlong bertanya lagi. "Tidak, buku-buku itu bukanlah sesuatu yang bisa saya hubungi," yang Feng Yue menggelengkan kepalanya lagi. Setelah jeda sebentar, dia kemudian berkata, "Ada seorang alkemis di kota Suangkuan, Tuan Muda Lin. Anda cukup mengikuti luar dengan bakat dan kecerdasan Anda. Anda seharusnya bisa menjadi murid sang alkemis." "Saya harap begitu," Linlong tidak bisa menahan senyum. Lin Long awalnya ingin datang dan melihat, tetapi melihat Yang Feng Yue sebenarnya hanyalah seorang dokter biasa, dia juga berencana untuk meninggalkan tempat ini dan pergi ke kota Suangkuan untuk melihatnya. Setelah mengobrol sebentar, dia berdiri dan pergi. 1735. Tuan Mudalin, tidakkah Anda ingin tinggal dua hari lagi? Setelah dua hari, Anda bisa pergi ke kota Suangkuan bersama Luer, kata Yang Feng Yue. Ya, Tuan Mudalin, Anda harus tinggal dua hari lagi, kata Ayah Yang Lu. Tidak, Aku berencana untuk pergi dan bertanya-tanya, kata Lin Long sambil tersenyum. Yah, itu benar, mendengar kata-kata Lin Long, Yang Feng Yue mengangguk. Bagaimana kalau begini, biarkan Luer pergi bersamamu sekarang, kata ayah Yang Lu. Baiklah, Lin Long mengangguk. Itu hebat, Yang Lu tidak bisa menahan kegembiraannya. Akan membosankan baginya untuk pergi sendirian. Jika dia pergi bersama Lin Long, dia tidak hanya akan ditemani, tapi Lin Long juga seorang bismaster yang kuat, yang secara alami lebih baik untuknya. Kalau begitu, ayo berkemas dan pergi," kata Lin Long. Segera, N yang Lu mengangguk dan segera berbalik untuk bergegas masuk ke rumahnya. Segera, dia keluar dengan membawa bungkusan di tangannya. Melihatnya seperti ini, Lin Long teringat bahwa dia memiliki banyak cincin spasial, jadi dia segera mengeluarkan cincin spasial dan berkata, "Yang Lu, cincin spasial ini untukmu." Setelah mengatakan itu, dia langsung melemparkan cincin spasial ke yang Lu. Mendengar bahwa itu adalah cincin spasial, yang Lu sangat gembira dan segera menangkapnya. Tuan muda Lin, kamu tidak bisa. Ayah yang lu buru-buru berkata. Cincin spasial adalah barang yang sangat berharga bagi orang biasa. Di keluarga yang mereka, hanya yang Feng Yue, yang memiliki beberapa keterampilan medis, yang memiliki cincin spasial. Oleh karena itu, melihat Lin Long benar-benar melemparkan cincin spasial ke yang lu, ayah yang lu secara alami menghentikannya. Menurutnya, Lin Long menggunakan pil penyembuh untuk menyelamatkan sapi kuning keluarganya sudah sangat mahal, jadi bagaimana dia bisa mengambil cincin luar angkasa Lin Long juga. Aku masih punya beberapa. Jika yang lu tidak menerimanya, maka aku tidak akan membawanya pergi," kata Lin Long. Melihat Lin Long motot, ayah Yang Lu akhirnya menyerah. Dia memandang Yang Lu dan berkata, "Cepat dan berterima kasih pada tuan muda Lin." "Terima kasih, Kakak Lin," Yang Lu buru-buru berkata. Setelah mengatakan itu, dia memasukkan bungkusan itu ke dalam cincin spasial, lalu meletakkan cincin spasial di tangannya. Sepanjang proses, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat cincin spasial dengan tampilan yang sangat penasaran. Baiklah, ayo keluar. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, dia memalingkan muka dari cincin spasial. Setelah itu keduanya berjalan menuju pintu keluar. Sebelum mereka bisa keluar dari pintu, mereka mendengar serangkaian langkah kaki dari luar. Ketika mereka keluar dari pintu, mereka melihat lebih dari selusin orang berdiri di depan mereka. Selusin orang ini tampak galak, terutama pemuda yang membawa mereka pergi. Ketika ayah Yang Feng Yue dan Yang Lu melihat orang-orang ini, ekspresi mereka langsung berubah. Adapun yang lu, yang berada di sebelah Linlong, dia bersembunyi di belakang Linlong. Tuan Mudahan, bukankah Anda mengatakan untuk memperpanjang batas waktu 4 hingga 5 hari lagi? Ayah yang lu buru-buru berkata. Sebelumnya, kami memberi Anda waktu 4 hingga 5 hari, tetapi tuan muda ini kekurangan uang akhir-akhir ini. Jadi, hari ini, keluarga yang Anda harus menyerahkannya. Jika tidak, kami tidak akan sopan lagi. Pemuda terkemuka bernama Tuan Mudahan berkata dengan bangga. Hanya saja kita benar-benar tidak bisa mengeluarkannya sekarang. Ayah yang lu berkata dengan wajah pahit, "Tidak bisa mengeluarkannya. Orang tua ini adalah seorang dokter. Mengapa dia tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu?" Pemuda itu segera menunjuk ke arah yang Feng Yue dan berkata, "Tuan mudahan, sebagian besar uangnya belum diterima akhir-akhir ini. Tolong beri saya waktu dua hari lagi." Yang Feng Yue buru-buru berkata, "Aku tidak peduli soal itu. Singkatnya, keluarkan sekarang. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran." Wajah pemuda itu menjadi dingin. "Saya benar-benar tidak bisa mengeluarkannya." Tunggu dua orang lagi. Kalau uang pengobatannya sudah diterima, kami akan segera mengirimkannya padamu. Yang Feng Yue dan ayahnya memohon lagi. Melihat mereka berdua seperti ini, wajah pemuda itu berubah menjadi sangat jelek. Lalu dia tiba-tiba menunjuk yang lu di belakang Linlong dan bertanya, "Yang lu akan pergi ke kota untuk mengikuti ujian kan?" Itu benar, ayah yang lu buru-buru mengangguk. "Kalau begitu, beri kami biaya perjalanannya dulu. Sisanya bisa diberikan dua hari kemudian." Pemuda itu berkata dengan dingin. Tidak bisa. Biaya perjalanan ini adalah biaya ujian Luer. Tanpa itu, Luer tidak bisa mengikuti ujian sama sekali, ayah yang lu buru-buru berkata. Pemuda itu memandang ayah yang lu dan berkata, jangan bicara omong kosong. Jika kamu tidak menanggung biaya perjalanannya, aku akan membantai keluarga yangmu. Orang-orang di belakangnya melambaikan senjata di tangan mereka, sepertinya mereka akan menyerang keluarga yang. Ini, ayah yang lu tidak bisa menahan keraguannya. Kamu masih mempertimbangkan melihat ayah yang lu seperti ini. Pemuda itu mengerutkan kening dan langsung mengulurkan tangan untuk meraih yang lu. Siapa sangka saat tangannya terulur, ia akan digenggam oleh seseorang. Orang yang menangkapnya tidak lain adalah Lin Long. "Bocah, siapa kamu? Apakah ini tempat di mana kamu bisa ikut campur?" Pemuda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saat dia berbicara, dia ingin menarik tangannya, namun yang membuat wajahnya menjadi jelek adalah dia tidak bisa menarik tangannya sama sekali. Pergelangan tangan Lin Long seperti penjepit besi. Berapa hutang mereka padamu? Lin Long bertanya dengan dingin. 100 ribu dolar Blue Cloud, dibayar selama tiga bulan, dan 35 ribu sebulan. Jangan bilang kamu ingin membayarnya. Pemuda itu berkata kesakitan. Mengetahui bahwa Lin Long tidak mudah untuk dihadapi, dia tidak berani mengatakan sesuatu yang kasar. Mendengar kata-katanya, Lin Long mengendurkan tangannya. Pemuda itu segera tersandung kembali. Dua orang di belakangnya buru-buru memeganginya, mencegahnya jatuh ke tanah. Berat, kamu mendekati kematian. Pada saat ini, orang lain memandang Lin Long dan meraung dengan marah. Tak hanya itu, mereka juga punya niat untuk segera bergegas menghadapi Lin Long. Siapa sangka pemuda bermargahan itu langsung melambaikan tangannya dan berkata, "Semuanya, jangan cemas." Dia bisa melihat bahwa Lin Long sangat kuat dan kemungkinan besar bahkan dengan begitu banyak orang, mereka tidak akan mampu menghadapinya. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan orang lain melakukannya. 100.000 Blue Cloud Dollar? Iya, aku akan membayarnya," kata Lin Long saat ini. Kamu benar-benar punya sebanyak itu. Pemuda bermarga Han tidak bisa menahan rasa bingungnya. Dia tidak percaya Lin Long rela mengeluarkan begitu banyak uang untuk membayar hutang keluarga Yang. Lin Long tidak mengatakan apapun lagi. Dia langsung mengeluarkan kartu uang dan melemparkannya. Setelah dilihat-lihat, seulas senyuman langsung muncul di wajah pemuda bermarga Han itu karena memang ada 100 ribu blue cloud dolar di kartunya. Pemuda bermarga Han kemudian memandang Yang Feng Yue dan ayah Yang Lu dan berkata, Bagus sekali. Hutang keluarga yang Anda dapat dihapuskan. Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik dan pergi bersama yang lain. Saat berjalan keluar, orang-orang yang dia bawa tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. "Kakak, apakah kita akan diganggu oleh bocah nakal itu begitu saja? Bocah itu sangat kuat. Kita bukan tandingannya, tapi jangan khawatir. Meskipun kita bukan tandingannya, masih ada kakak yang dengan kekuatan kakak yang menghadapi bocah itu hanyalah sebuah bagian dari kue." Pemuda bermarga Han itu mencibir. Itu benar. Mendengar kata-katanya, orang-orang di sekitarnya menganggukkan kepala. Pemuda bermargahan menunjuk kedua orang yang bermargahan dan berkata, kalian berdua tetap di sini dan awasi. Ketika mereka meninggalkan kota Yang Le, ikuti mereka dan tinggalkan tanda. Saat kami menemukan kakak Kiang, kami akan segera membawanya dia selesai. Ya, kedua orang itu langsung menjawab. Besar, mendengar pemuda bermargahan ingin berurusan dengan Long, yang lain tentu saja sangat gembira. Di kota yang le, kapan ada orang yang memperlakukan mereka seperti ini? Tentu saja, mereka harus berurusan dengan Lin Long. Di sisi lain, ayah Yang Feng Yue dan Yang Lu sangat berterima kasih kepada Lin Long. Tuan Muda Lin, saya pasti akan memikirkan cara untuk mengembalikan uang ini kepada Anda sesegera mungkin, kata Yang Feng Yue dan Yang Lu. Kalian, kenapa kalian berhutang uang pada mereka? Lin Long bertanya dengan ragu. Dia merasa bahwa dengan kemampuan Yang Feng Yue, dia tidak seharusnya berhutang uang kepada orang lain. Huh. Itu sebulan yang lalu, Ayah Han Ming terkena flu. Saat itu, penyakitnya sangat serius. Awalnya, mereka tidak ingin aku pergi. Bagaimanapun, Han Ming adalah seorang huligan. Jika terjadi sesuatu padanya, ayah dia pasti akan menyalahkanku. Tapi, bagaimana mungkin aku tidak menyelamatkannya? Jadi, pada akhirnya aku tetap bergegas. Namun, kondisi Ayah Han Ming terlalu serius, dan aku tidak bisa menyelamatkannya. Yang Feng Yue menghela nafas, "Wajar kalau dia tidak bisa diselamatkan, tapi bocah nakal Han Ming itu memeras kita." Dia berkata bahwa dia tidak akan melepaskan kita jika kita tidak mengeluarkan 200 ribu Azure Cloud Coins. Pada akhirnya, kita hanya berhasil untuk menguranginya menjadi 100 ribu Azure Cloud Coins setelah banyak persuasi. Namun, bagi kami itu tetap merupakan jumlah uang yang sangat besar. Kami tidak dapat mengeluarkannya dalam waktu singkat, jadi kami hanya dapat membayar bulanan. Sudah sebulan, tapi sebagian besar uang untuk pengobatan Bapak belum terkumpul. Lagi pula, sesama Bapak kampung sebagian besar adalah orang biasa. Jadi, kami masih belum bisa mengumpulkan uang sampai hari ini. Kami sepakat untuk memperpanjang tenggat waktu beberapa hari, jadi kami seharusnya sudah bisa mengumpulkan uang saat itu. Siapa yang mengira Han Ming akan menarik kembali kata-katanya? Kata ayah yang lu menurut apa yang kamu katakan? Han Ming memerasmu. Lin Long berkata dengan dingin, "Itu saja, hanya saja kami tidak berani memprovokasi dia. Lagi pula, saya benar-benar tidak menyelamatkan ayahnya, jadi kami hanya bisa mendengarkannya." Yang Feng Yue menghela nafas, "Kakek, ayah, jangan khawatir." Hari ini, Han Ming mengambil uang kakak Lin dan tidak akan datang lagi. Kali ini, saat aku pergi ke kota Twin Springs, aku pasti akan menjadi murid alkemis itu. Di masa depan, aku pasti bisa mendapatkan uang untuk membayar kembali kakak Lin, kata Yang Lu. Kamu cukup bijaksana. Lin Long tersenyum lalu berkata, baiklah, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia memimpin Yang Lu maju. Tuan Muda Lin, terima kasih banyak. Suara syukur yang Feng Yue dan Yang Lu terdengar dari belakang. Segera, mereka berdua keluar dari kota Yang Le. Di belakang mereka berdua, tentu saja ada dua orang yang mengikuti mereka secara diam-diam. Sebelumnya, ketika Han Ming berbicara, Lin Long sudah tahu bahwa akan ada orang yang mengikuti mereka. Oleh karena itu, Lin Long tidak terkejut sama sekali. Alasan mengapa dia tidak bergerak adalah karena dia ingin menunggu Han Ming membawa kakak yang itu kemari. Pada saat itu, dia akan menangkap semuanya dalam satu gerakan. Tak hanya itu, ia juga akan membuat mereka memuntahkan semua yang mereka makan. Yang Lu tidak mengetahui masalah ini. Dia hanya berpikir bahwa setelah Lin Long memberi uang kepada orang-orang itu, semuanya akan baik-baik saja. Setelah berjalan setengah jam, Han Ming akhirnya menyusul orang-orangnya. Setelah bergegas beberapa saat, orang-orang ini langsung memblokir di depan Lin Long dan Yang Lu. Melihat sekelompok orang ini, Yang Lu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. "Bocah, pergilah! Perhatikan bagaimana kami memberi pelajaran pada bocah ini!" Han Ming meraung ke arah Yang Lu. "Tidak, jika kamu ingin berurusan dengan Kakak Lin, kamu harus melalui aku dulu." Yang Lu dengan erat meraih lengan Lin Long dan berkata. Yang Lu, duduk saja di sini. Jangan khawatir. Lin Long dengan tenang berkata sambil tersenyum. Duduklah di sini, jangan khawatir. Cek cek, menurutmu kamu ahli seperti apa? Anda sebenarnya sangat memikirkan diri sendiri. Tidakkah kamu tahu bahwa kakak yang kita adalah binatang tingkat menengah kedua? Han Ming menunjuk ke arah kakak Kiang dan berkata. Kakak Kiang ini berkepala botak dan terlihat lebih ganas daripada Han Ming. Bocah? Kamu sebenarnya tidak menaruh perhatian padaku, Liu Qiang, sepertinya kamu benar-benar lelah hidup. Pakar itu juga mencibir. Setelah mengatakan itu, dia melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Kalian semua mundur. Perhatikan bagaimana saya, Liu Qiang, memenggal kepala bocah ini." Dengan suara seperti itu, orang-orang itu segera mundur ke samping. "Kakak Qiang, potong saja kepalanya. Mari kita tangani tangan dan kakinya." Beberapa orang bahkan mundur sambil tertawa. "Ya, Kakak Qiang, tinggalkan beberapa untuk kami." Kami juga ingin mencicipinya. Beberapa orang langsung menggema. Hahaha, <guluh> orang-orang yang tersisa semakin tertawa. Menurut mereka, Lin Long sama sekali bukan lawan Liu Qiang. Jangan khawatir, aku akan meninggalkan beberapa untuk kalian. Liu Qiang tertawa bangga. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang panjangnya. "Nak, perhatikan baik-baik dan lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu." Setelah mengatakan itu, dia segera mengayunkan pedang panjang di tangannya dan menyerang Lin Long. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Dia bahkan tidak punya niat untuk mencabut pedang panjang di pinggangnya. Dia langsung menghadapi serangan Liu Qiang dengan telapak tangannya. Bocah ini sangat berani, sehingga dia bahkan tidak mengeluarkan pedangnya sendiri. Ketika orang-orang di sekitar melihat situasi ini, mereka tentu saja menjadi bingung. Adapun yang lu, hatinya gelisah. Dia ingin mengingatkan Lin Long, tapi dia takut dia akan mempengaruhi Lin Long saat ini. Dengan ini, di dalam hatinya, dia sangat gugup hingga tubuhnya gemetar. Bang, energinya menghantam, dan suara teredam terdengar. Kemudian, sesosok tubuh terbang keluar. Apa yang membuat ekspresi Han Ming dan yang lainnya berubah adalah orang yang terbang bukanlah Lin Long, tapi Liu Qiang. Bagaimana ini mungkin? Mengapa kakak Qiang bukan lawan orang ini? Beberapa orang tidak bisa tidak terkejut. Mereka yang telah mengetahui alasannya segera berbalik dan berlari, karena mereka menemukan bahwa kekuatan Lin Long berada di puncak Bismaster peringkat kedua. Sosok Lin Long bergerak, dan dia langsung mengejar Liu Qiang. Ketika Liu Qiang berdiri, pedang panjang Lin Long sudah berada di tenggorokannya. Melihat pedang panjang Lin Long, Liu Qiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah anggota keluarga Li di kota Twin Springs. Namun, saat suaranya jatuh, pedang panjang Lin Long telah menebas tenggorokannya, dan dia segera mati. Setelah membunuh orang ini, Lin Long segera mengejar yang lain. 1736. Setelah menghabiskan beberapa waktu, orang-orang yang melarikan diri pada dasarnya dibunuh oleh Lin Long. Bahkan yang terakhir, Han Ming, diblokir oleh Lin Long. Kakak, bisakah kamu melepaskan aku? Han Ming berkata dengan wajah sedih. Melepaskanmu, menurutmu apakah itu mungkin? Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Bahkan jika aku ingin seseorang menjadi lembu atau kudaku, aku tidak akan memilihmu. Jangan khawatir, Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Katakan padaku, apakah ada orang lain di kota ini? Lin Long berkata dengan dingin. Meskipun dia mengatakan itu, Lin Long mendapati matanya berputar-putar. Tidak, Han Ming dengan cepat menyangkalnya. Bahkan orang yang kuat pun tidak bisa menahan batasan Lin. Long, apalagi Han Ming, segera Han Ming tidak tahan lagi dan langsung berguling ke tanah, memohon belas kasihan. Bagaimana Han Ming berani mengatakan tidak? Dia langsung berkata jujur, selain aku, sebenarnya ada orang lain di keluargaku. Kekuatannya biasa-biasa saja, bahkan lebih buruk dariku. Namun, dia dibawa ke sini oleh Liu Qiang. Kata Han Ming, "Itu benar. Han Ming mengangguk. Aku, aku baru saja mendapat ide seperti itu." Han Ming berkata dengan ekspresi tertekan, "Keluarga Li sangat berkuasa, tetapi ada banyak keluarga di Kota Twin Springs. Keluarga Li tidak berada di peringkat teratas," kata Han Ming. "Tidak peduli seberapa kuat Kota Twin Springs, kota itu tidak akan sekuat itu. Keluarga Li bahkan tidak bisa menduduki peringkat teratas, jadi dia tentu saja tidak menaruh perhatian pada mereka. Alasan kenapa dia melakukan ini tentu saja untuk membunuh orang itu, meskipun dia tidak takut pada keluarga Li. Jika orang itu membawa informasi tersebut kembali ke keluarga Li, itu akan mempengaruhi keluarga yang Lu dan dia." Ya, Han Ming buru-buru mengangguk. Itu adalah halaman yang sangat bagus. Jelas sekali, dengan kemampuannya sendiri, Han Ming memiliki kehidupan yang baik di kota Yang Le. Han Ming mengabaikannya dan berkata kepada Lin Long, Tuan Muda, orang ini dibawa ke sini oleh Liu Qiang. Tuan Muda, saya sudah membawa Anda ke sini. Bisakah Anda melepaskan saya? Melihat orang itu jelas sudah mati, Han Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka keringat dinginnya. Tuan Muda, saya melakukan semua yang Anda katakan. Han Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Setelah membunuh Han Ming dan mengambil cincin spasialnya, Lin Long langsung membakar halaman. "Kakak Lin, kamu sangat kuat. Kalau saja aku bisa seperti kamu, yang lu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum ketika dia melihat betapa kuatnya Lin Long. Ya, tapi aku tidak menjadi binatang setelah aku meminumnya. Kakek bilang bakatku terlalu rendah, yang lu menggelengkan kepalanya." Setelah melihat cincin luar angkasa Han Ming dan Liu Qiang di tangannya, Lin Long menyerahkan kedua cincin luar angkasa itu kepada Yang Lu, lalu berkata, ambil kartu uang itu ke dalam, dan berikan kepada kakekmu dan yang lainnya ketika kamu kembali. Patuh, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kakakmu Lin tidak kekurangan uang sebanyak ini. Jika kamu mengambilnya kembali dan kakekmu serta yang lainnya bersikeras, katakan saja pada mereka bahwa aku meminta mereka menggunakannya untuk menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka. Setelah itu, keduanya melanjutkan menuju Twin Springs City. Setelah setengah hari, mereka sampai di Twin Springs City. Setelah bertanya kepada beberapa orang, keduanya sampai di tempat pendaftaran. Ada dua pemuda yang tampak sombong di tempat pendaftaran. Asalmu dari mana? Salah satu dari mereka bertanya dengan tidak sabar sambil menatap Linlong. Hem, nama, usia, orang itu bertanya lagi. Kenapa kamu bertele-tele? Kamu duluan, cepat, orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap yang lu. Mungkinkah pemuda ini adalah bisman yang kuat? Pikiran seperti itu terlintas di benak orang tersebut. Hal ini membuat Yang Lu sangat bingung, dan dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan pihak lain. Melihat Lin Long dan Liu Qiang pergi, orang di sebelahnya bertanya-tanya, saya berkata, Ren Mao, mengapa Anda begitu menghormati dua orang dari kota Yang Le ini? Aura yang mematikan, apakah kamu buta? Bagaimana dia bisa memiliki aura pembunuh? Orang di sebelahnya mau tak mau berkata, menurutku kamu tidak tidur nyenyak tadi malam. Orang di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, lebih baik tidak memprovokasi orang seperti itu. Pada akhirnya, dia berpikir demikian dalam hatinya. Alasannya tentu saja karena Lin Long ingin mengenal kota Twin Springs. Pagi-pagi sekali, Lin Long dan yang Lu tiba di tempat ujian, yaitu sebuah halaman di Twin Springs City. Dengan surat ujian yang telah mereka peroleh sebelumnya, mereka berdua berjalan menuju tempat ujian. Sekalipun mereka tidak menjadi seorang alkemis, alangkah baiknya jika mereka memiliki kekuatan untuk menjadi seorang dokter. "Tuan, bolehkah saya tahu dari mana asal Anda? Saya belum pernah melihat Anda di Twin Springs City." Pada saat ini, seorang wanita muda yang cukup tampan berjalan menuju Lin Long dan Yang Lu, berbicara kepada Lin Long sambil berjalan. Melihat wanita muda ini, Yang Lu yang biasanya ramah segera menjadi sedikit pendiam. Sedikit kemerahan bahkan muncul di wajahnya. Dia juga memberitahu Yang Lu dan yang lainnya nama ini. Alasannya tentu saja untuk mencegah orang-orang dari tiga sekte besar mengikuti nama tersebut dan menemukan jalan mereka ke sini. Meski itu yang dia katakan, wanita muda itu sangat terkejut. Dilihat dari temperamen Linlong, dia sepertinya bukan berasal dari kota kecil sama sekali. Nama belakangnya adalah Zhao, dan namanya adalah Kian. Dia berasal dari keluarga Zhao di kota Twin Springs, jawab wanita muda itu. Dalam beberapa hari ini di kota Twin Springs, Lin Long memiliki pemahaman umum tentang kekuatan di kota. Dia tahu bahwa keluarga Zhao sama dengan keluarga Li, dan hanya bisa dianggap rata-rata di kota Twin Springs. Yang disebut Master Ling adalah alkemis itu. Orang-orang di kota pada dasarnya memanggilnya Tuan Ling. Sejak dia ada di sini, Lin Long secara alami harus lulus ujian. Namun, dia tidak akan terlalu menonjol saya harus 100% percaya diri. Bagaimanapun, saya pernah melihat Guru Ling sebelumnya, dan dapat dikatakan bahwa saya telah menerima penegasan Guru Ling, kata Zhao Qian sambil tersenyum. Saat ini, seorang pria parubaya yang berpenampilan seperti penguji berkata, persiapkan ujian. Semuanya, cari tempat duduk kalian dan duduk. Saat semua orang sudah ada di sini, ujian akan dimulai. Tuan Lin, ayo kita pergi juga, kata Zhao Qian. Lin Long di tengah, yang Lu di kiri, dan Zhao Qian di kanan. Saat orang ini datang ke depannya, dia segera mendorongnya. Tidak peduli seberapa keras orang ini berusaha, dia tidak dapat menarik tangannya kembali. Wajahnya langsung memerah. Orang ini bertubuh pendek dan gemuk, mengenakan pakaian mewah. Dia memiliki ekspresi yang sangat arogan di wajahnya. Sekali melihat dan terlihat jelas bahwa dia adalah tuan muda bangsawan dari suatu keluarga. Melihat situasi ini, Zhao Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, namun dia tetap berdiri dengan sopan dan berkata kepada pemuda pendek dan gemuk itu, Tuan Muda Zhang, Tuan Muda Lin ini adalah teman saya. Saya harap Anda tidak merendahkan levelnya. Melihat situasi ini, penguji sebelumnya bergegas mendekat dan berkata kepada Lin Long, Adik, kursi ini memang pertama kali dipesan oleh Tuan Muda Zhang. Jadi, silakan cari tempat duduk lain. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan menuju tempat kosong lainnya. Meskipun dia juga tidak senang dengan Tuan Muda Zhang ini, dia tahu bahwa dia lemah dan tidak mampu menyinggung perasaan orang-orang ini. Tanpa keyakinan mutlak, Lin Long tidak akan terlalu impulsif. Lin Long tidak berbicara, tapi duduk di kursi kosong. Pada saat ini, seorang pemuda di samping Lin Long bertanya dengan suara rendah, saya berkata, saudaraku, mengapa kamu duduk di samping Zhao Qian? Sepertinya kamu baru saja datang ke kota Suangkuan dan tidak tahu apa-apa. Biarku beritahu, Zhao Qian adalah orang yang disukai Zhang Lai. Karena kamu sangat dekat dengan Zhao Qian, tentu saja Zhang Lai tidak menyukaimu. Terlebih lagi, saya mendengar bahwa keluarga Sang akan melamar keluarga Zhao, pemuda itu melanjutkan. 1737. Zhao Qian secara alami tidak menyukainya. Ini bukan sesuatu yang saya katakan, tetapi sesuatu yang diketahui semua orang di kota Suangkuan. Namun, keluarga Zhang jauh lebih kuat daripada keluarga Zhao, jadi Zhao Qian tidak berani menolaknya. Jika tidak, Zhao Qian pasti sudah keberatan, kata pemuda itu. Bahkan keluarga Zhao tidak berani memprovokasi keluarga Sang. Jadi, saudaraku, aku menyarankanmu untuk tidak memprovokasi mereka. Namun, karena kamu baru saja memperlakukan orang-orangnya seperti itu, aku rasa dia akan memikirkan cara untuk menghadapinya. "Kamu, jadi, kamu harus hati-hati," kata pihak lain. "Baiklah, ujiannya dimulai sekarang," kata penguji. Lin Long melihat soal-soal ujian dan menyadari bahwa pada dasarnya soal-soal itu adalah tentang pemahaman tanaman obat. Tentu saja itu mudah bagi Lin Long. Pada akhirnya, dia hanya menyelesaikan 90% soal. Ketika dia keluar setelah ujian, dia menyadari bahwa Zhang Liusi sedang menunggunya bersama beberapa orang. Zhang Liusi menyerahkan kertasnya lebih awal dari Linlong. Menurutnya, hasilnya pasti lebih baik daripada Long, jadi dia secara alami lebih sombong sekarang. Senang sekali kau mengetahuinya, Zhang Liusi berkata dengan dingin. Tuan muda Zhang benar, kamu hampir mematahkan tangan Lumeng. Kami tidak bisa melepaskanmu karena ini. Orang di samping Zhang Liusi menggema. Kami secara alami akan menangkapnya seperti yang Anda lakukan. Dengan itu, dia melihat ke orang di sebelah kanan. "Yuda Oran, biarkan dia merasakan tangan besimu." Dia berkata kepada Lin Long dengan suara rendah, "Nak, kamu baru saja menangkap Lumeng. Kamu harus membiarkan aku menangkapmu juga. Itu adil." Dengan itu, dia mengulurkan tangan kanannya. "Nak, sepertinya kamu meremehkanku. Kalau begitu izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan tangan besiku." Yuda Oran tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin ketika dia melihat Lin Long tidak mempedulikannya sama sekali. Pada saat ini, dia secara alami mengedarkan tangan besinya secara ekstrim. Zhang Liusi telah menginstruksikannya untuk mematahkan tangan Linlong jika dia setuju. Yuda Oran, apa yang kamu lakukan? Dia mengira Yuda Oran tidak menggunakan kekuatannya. Saat ini, dia merasakan pergelangan tangan Linlong seperti batang besi. Setelah menggunakan beberapa kekuatan lagi, dia yakin dia tidak bisa melakukan apapun pada Linlong dan hanya bisa menyerah. Tuan Muda Zhang, kita seimbang. Linlong tersenyum tipis. Yuda Oran, apakah kamu benar-benar menggunakan kekuatan penuhmu tadi? Zhang Lai mau tidak mau bertanya sambil memperhatikan punggung Lin Long. Teknik tinju besi daoran sangat kuat. Bahkan Bismaster peringkat satu pun tidak bisa menandinginya. Mungkinkah bocah ini bahkan lebih kuat daripada Bismaster peringkat satu? Orang-orang di sampingnya tidak bisa tidak berspekulasi. Mengapa kita tidak mencari seseorang untuk menanganinya? Seseorang menyarankan. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada yang lain, tunggu aku di luar. Aku akan masuk ke dalam sebentar. Dengan itu, Zhang bergegas menuju halaman. Zhang bergegas masuk dan segera melihat pemeriksa sebelumnya. Memindai sekeliling, Zhang bergegas mendekat dan berbisik ke telinga pemeriksa, Pemeriksa Yu, bagaimana kabar Linlong? Apa? Mendengar kata-katanya, ekspresi terkejut langsung muncul di wajah Zhang Xuan. Apakah ini benar? Khawatir pemeriksa salah, dia tidak bisa tidak bertanya lagi. Kalau begitu bisakah kamu mengubah kertas ujiannya menjadi hanya mendapat 20-30 poin? Zhang Lai bertanya dengan dingin. Ini, ini tidak akan berhasil, pemeriksa Yu buru-buru berkata. Pemeriksa Yu masih ingin menolak. Lagi pula, jika masalah ini diketahui oleh Master Ling, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Pada akhirnya, dia memilih mengambil resiko. Dia segera menyimpan kartu uang itu dan berkata kepada Zhang Lai, Tuan Muda Zhang, jangan khawatir. Serahkan masalah ini padaku. Karena tidak ada orang lain di sekitar, mereka tidak khawatir akan ketahuan. Langkah penting berikutnya adalah mengganti kertas ujian Lin Long. Jika dia ingin mengganti kertas ujian Linlong, dia harus mencari alasan untuk meminta mereka bertiga pergi. Mendengar perkataannya, mereka bertiga langsung saling berpandangan. Saudara-saudara, mohon buat pengecualian. Sebenarnya ada sesuatu yang harus saya lakukan, kata penguji Yu sambil berjalan. Itu benar, dua lainnya mengangguk. Melihat hal ini, penguji Yu hanya bisa mengambil kertas ujian Linlong, lalu menunjuk nama Linlong dan berkata, dia hanya orang biasa. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Dua lainnya juga menganggukkan kepala. Namun, pemeriksa Yu tidak melihat sedikit pun keheranan di salah satu mata mereka. Karena itu, mereka bertiga segera pergi. Penguji Yu buru-buru mengambil kesempatan ini untuk diam-diam mengganti kertas ujian Linlong. Terima kasih banyak, saya pasti akan mengucapkan terima kasih lagi setelah ini, kata penguji Yu. Membuka pintu, Linlong menyadari bahwa itu adalah Zhao Qian yang berdiri di luar. Tuan Muda Lin, saya benar-benar minta maaf atas penghinaan yang baru saja terjadi, kata Zhao Qian dengan nada meminta maaf. Hal semacam ini membuat Lin Long terdiam, tapi dia tentu saja tidak akan menyalahkan Zhao Qian. Nona Zhao, saya benar-benar tidak memikirkan masalah ini, kata Lin Long lagi. Setelah mengucapkan beberapa patah kata lagi, Zhao Qian pergi. Yang mengejutkan Lin Long adalah setelah jangka waktu tersebut, Zhao Qian benar-benar kembali. Tuan Muda Lin, begini. Orang-orang saya menerima kabar bahwa pemeriksa Yu merusak kertas ujian Anda dan mengubahnya, kata Zhao Qian. Lalu dia bertanya, siapa yang menyuruhnya melakukan itu? Seharusnya Zhang yang bergegas, Lin Long mengerutkan kening dan berkata, lalu bertanya, apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengganti kertas ujianmu lagi? Tentang itu, tidak perlu melakukan itu, kata Lin Long. Lalu apa yang harus aku lakukan? Zhao Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. Jangan bilang kamu ingin berurusan dengan pemeriksa Yu. Zhao Qian bertanya dengan heran. Zhao Qian tidak punya pilihan lain, jadi dia berkata, baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu di mana rumah pemeriksa Yu. Setelah itu, Zhao Qian meninggalkan penginapan. Namun, saat dia keluar kali ini, dia ditemukan oleh orang-orang. Sang Hausi. apa? Zhao Qian pergi mencari Lin Li lagi. Setelah mendengar berita ini, Zhang Hauzi tentu saja sangat marah. Kemudian, Zhang Hauzi mengirim dua orang ke penginapan tempat Lin Long menginap untuk mengawasinya. Meskipun mereka bukan orang-orang yang pernah dilihat Lin Long sebelumnya, bagaimana mungkin Lin Long tidak tahu bahwa mereka dikirim oleh Sang Hauzi? Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan penginapan. Orang-orang yang mengikuti di belakangnya secara alami memberitahu Zhang Hauzi tentang hal ini. Karena kekuatan yang ditunjukkan Lin Long sebelumnya, kali ini dia membawa dua monster level 2. Segera, mereka menyusul Lin Long yang berada di luar kota. Melihat Lin Long sedang menuju ke arah itu, Zhang Hauzi semakin senang karena dia tidak perlu khawatir ketahuan saat berhadapan dengan Lin Long di sana. Kemudian, dia memimpin orang-orangnya untuk mengejar Lin Long. 1738 Melihat Lin Long dikepung, Zhang Liucuan berpikir Lin Long tidak akan bisa melarikan diri. "Lin Li, mari kita lihat apakah kamu masih bisa menjadi sombong." Lin Li, berlututlah di hadapan Tuan Muda. "Berlututlah, dan Tuan Muda mungkin akan mengampunimu. Kalau tidak, aku khawatir kamu tidak akan bisa melihat matahari besok." Orang-orang yang bergegas juga berteriak, "Zhang Haizong, apakah menurutmu anak buahmu bisa menanganiku?" Lin Long tidak bisa menahan senyum, tidak bisa berurusan denganmu. "Menurut Anda, seberapa kuatkah diri Anda?" Zhang Lai tidak bisa menahan cibiran. Menurutnya, tidak peduli betapa berbakatnya Lin Long di usianya, dia paling banyak berada di level Bistamer kelas 2 tahap awal. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan dua Bistamers kelas 2 yang dia bawa? Aku tidak sekuat itu, hanya saja mudah bagiku menghadapi orang sepertimu, kata Lin Long dengan tenang. Brad, sepertinya kamu tidak peduli dengan kami, dua Bistamers level 2. Salah satu dari mereka berkata, itu adalah pria parubaya, dan Lin Long tahu bahwa dia memiliki kekuatan Bismaster tingkat menengah level 2. Kamu sudah sangat tua, namun kamu hanya seorang praktisi binatang kelas 2. Jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri. Lin Long menggelengkan kepalanya sambil menatap pria paruh baya itu. Berat, kamu benar-benar sombong. Mendengar kata-kata Lin Long, wajah pria paruh baya itu langsung memerah karena marah. Dia kemudian menoleh ke Zhang Lai dan yang lainnya dan berkata, Tuan muda, mohon mundur. Izinkan saya memberi pelajaran kepada bocah sombong ini. Saya akan memberitahu dia konsekuensi meremehkan penjinak binatang kelas 2. Bagus, Zhang Heng, beri anak nakal ini pelajaran yang bagus. Zhang Heng berkata sambil mundur. Yang lain mengikuti. Mereka juga merasa Lin Long bukan tandingan Zhang Heng, jadi mereka tidak khawatir sama sekali. Awalnya, aku ingin kalian berdua menyerangku bersama-sama. Karena kalian ingin mati, aku tidak akan menghentikan kalian. Kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Bocah, serahkan hidupmu. Zhang Heng sangat marah hingga dia meraung dan menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Karena dia merasa Linlong bukan tandingannya, dia bahkan tidak menghunus pedangnya. Linlong membalas dengan serangan telapak tangan juga. "Bang, setelah suara teredam, sesosok tubuh terlempar yang mengejutkan semua orang. Orang yang dikirim terbang tidak lain adalah Zhang. Heng, tidak bagus! Kekuatan anak ini di atas kekuatan Paman Heng. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru ketika melihat situasi ini. Saat ini, tidak ada yang berani meremehkan Linlong. Sedemikian rupa sehingga tidak ada yang berani mengambil langkah maju." Mereka semua memandang Lin Long dengan sangat hati-hati. "Sial, bukankah ini anak dari kota yang le... kapan yang le... tahun memiliki bakat dan kekuatan yang begitu kuat?" Zhang Lai mengutuk dalam pikirannya, namun dia masih merasa bahwa mereka bisa menghadapi Lin Long. Meskipun mereka tidak tahu apakah Zhang Heng hidup atau mati, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. "Lin Long sama sekali bukan tandingan mereka. Oleh karena itu, dia langsung berkata kepada orang-orang di sekitarnya, 'Semuanya, ayo kita serang bersama.'" Tidak peduli seberapa kuat bocah ini, dia tidak akan bisa menandingi kita. Tuan muda benar mendengar kata-kata Zhang Lai, seseorang langsung setuju. Baiklah, aku akan menghitung sampai tiga. Kalian semua segera tangani orang ini, Zhang Buru-buru berkata. Saat dia berbicara, dia mulai menghitung. Ketika dia menghitung sampai tiga, orang-orang ini segera mengerumuni Lin Long karena pihak lain memiliki lebih banyak orang. Lin Long tidak berani gegabuh. Oleh karena itu, dia mengeluarkan pedang panjangnya dan menggunakan teknik pedang angin mendalam untuk menemui mereka. Bang, 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 bang. Setelah beberapa suara teredam, beberapa orang jatuh ke tanah. Bahkan jika mereka tidak jatuh ke tanah, mereka masih terhuyung mundur. Hanya ada Bismaster peringkat kedua di antara mereka, dan kekuatannya hanya di lapisan ketiga dari peringkat kedua. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Lin Long? Ayo, lanjutkan. Zhang Lai buru-buru berteriak lagi. Mendengar perintahnya, beberapa orang yang baik-baik saja bergegas maju lagi. Ketika mereka bergegas maju, Zhang Lai segera berbalik dan melarikan diri. Dia tidak bodoh, dia tidak akan tinggal di sana ketika bangsanya sendiri tidak bisa menghadapi Lin. Long Lin Li membutuhkan waktu tertentu untuk menghadapinya. Jumlah waktu ini cukup bagiku untuk melarikan diri kembali ke kota. Ketika saatnya tiba, saya dapat memanggil orang yang lebih berkuasa untuk menghadapinya. Saya tidak takut dia tidak akan berlutut dan memohon belas kasihan. Pikiran seperti itu terlintas di benak Zhang Lai saat dia berlari. Kecepatannya sangat cepat. Sebelum ada gerakan apapun di belakangnya, dia sudah bergegas keluar dari hutan lebat. Untungnya teknik gerakannya cukup cepat. Saat dia berbalik, dia tidak melihat siapapun. Dia bersuka cita di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, suara lembut tiba-tiba terdengar dari atas. Ada sesuatu yang terbang di atasnya. Bingung, dia langsung mendongak dan langsung tercengang. Ini karena seseorang jatuh dari langit. Siapa lagi selain Lin Long? Lin Li, kamu, bagaimana kamu bisa terbang? Melihat Lin Long, Zhang Lai tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Apakah kamu tidak tahu bahwa ada origin talent tipe burung? Lin Long mendarat di depannya dan berkata sambil tersenyum tipis. Bakat asal tipe burung, kamu masih sangat muda, dari mana kamu mendapatkan bakat asal seperti itu? Zhang Lai mau tidak mau bertanya lagi. Keluarga Zhang mereka tidak memiliki siapapun dengan bakat asal tipe burung. Sekarang dia melihat Lin Long masih sangat muda dan berasal dari kota Yang Le, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Saya hanya bisa mengatakan bahwa visi keluarga Zhang Anda terlalu rendah. Lin Long menggelengkan kepalanya, "Penglihatan rendah, Lin Li, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Keluarga Zhang kami tidak hanya memiliki binatang buas di puncak peringkat kedua, kami juga memiliki binatang peringkat ketiga. Mereka bukanlah orang yang bisa Anda tangani." Mendengar kata-kata Lin Long, Zhang Lai mengertakkan gigi dan berkata, "Begitukah?" Lalu aku ingin mencari kesempatan untuk bertukar pukulan dengan mereka. Lin Long tersenyum, "Baiklah, aku akan segera memanggil mereka." Tunggu saja, Zhang Lai berkata dengan marah. "Anda salah," Lin Long menggelengkan kepalanya. "Saya tidak bermaksud meminta Anda untuk kembali dan memanggil mereka. Kenapa kamu tidak berani?" Zhang Lai mencoba memprovokasi dia lagi. Lin Long tidak ingin lagi berbicara omong kosong dengannya. Dia langsung menepukkan telapak tangannya ke arahnya. Zhang Lai terkejut dan dengan cepat membalas dengan telapak tangannya. "Namun, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lin Long?" Telapak tangan itu mengenai dia, dan dia langsung dijatuhkan ke tanah oleh Lin Long. Sebelum dia bisa berdiri, Lin Long sudah tiba di depannya. "Zhang Lai, katakan padaku, apakah kamu yang diam-diam menukar kertas?" jawabanku. "Lin Long berkata dengan dingin, 'Kamu, bagaimana kamu tahu?' Zhang Lai terkejut, harus diketahui bahwa skornya belum keluar. Kamu tidak perlu tahu itu. Kamu hanya perlu memberitahuku, apakah kamu yang melakukannya." Wajah Lin Long menjadi gelap. "Ini, kenapa aku harus memberitahumu?" Zhang Lai mendengus dingin, "Apakah begitu?" Senyuman yang tak bisa dijelaskan muncul di wajah Lin Long. Kemudian, sosoknya tiba-tiba bergerak, dan dia langsung membatasi tubuh Zhang Lai. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Zhang Lai terkejut. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia sudah berguling-guling di tanah kesakitan. "Lin Li, lepaskan aku! Aku akan berbicara. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Dalam waktu singkat, Zhang Lai sudah memohon belas kasihan. Melihatnya dalam keadaan ini, Lin Long akhirnya menghapus batasan tersebut." Melihat Zhang Lai terengah-engah. Lin Long berkata dengan dingin, "Sejujurnya, jika kamu mengatakan sesuatu yang salah atau menyembunyikan sesuatu, aku tidak keberatan membiarkanmu mencoba lagi." Zhang Lai tersenyum pahit, "Benar, akulah yang meminta penguji Yu melakukannya." "Sangat baik," Lin Long mengangguk, lalu berkata dengan dingin, "Kalau begitu, aku ingin kamu mengubahnya kembali sekarang." "Ini?" Zhang Lai sedikit ragu. "Apakah ada masalah?" Ekspresi Lin Long dingin. Agak merepotkan, karena gulungan jawabannya mungkin sudah tidak ada lagi pada penguji, kata Zhang Lai dengan ekspresi pahit. "Saya tidak peduli tentang itu. Jika Anda tidak bisa melakukannya, maka Anda hanya bisa mengikuti jejak orang-orang di dalam," kata Lin Long dengan tenang. "Bagaimana dengan orang-orang di dalam itu?" Zhang Lai terkejut. "Mereka sudah lama tidak bergerak. Bagaimana menurutmu?" Lin Long tidak bisa menahan senyum. "Zhang Lai sangat ketakutan hingga keringat dingin segera muncul di punggungnya." Kalau begitu, saya hanya bisa mencari pemeriksa Yu lagi," kata Zhang Lai buru-buru. "Baiklah, ayo pergi. Namun, jika kamu mencoba melakukan trik apapun, aku tidak keberatan langsung membunuhmu dengan telapak tangan," kata Lin Long. Kemudian, keduanya berjalan kembali ke Twin Spring City. Segera, mereka sampai di luar halaman penguji. Dalam prosesnya, mereka secara alami bertemu banyak orang, tetapi karena kekuatan Lin Long, Zhang Lai tidak berani bertindak sembarangan. Melihat Zhang Lai datang, penjaga di pintu mau tidak mau bertanya, "Tuan Muda Sang, ada apa?" "Saya ingin menemui pemeriksa sesuatu, saya harus merepotkan Anda untuk memberitahu dia," kata Zhang Lai. "Tuan Muda Sang, mohon tunggu di aula utama sebentar." Karena itu, penjaga di pintu membawa mereka ke aula utama. Setelah menunggu beberapa saat, pemeriksa Yu tiba. "Tuan Muda Sang, mengapa kamu ada di sini?" Saat dia masuk, pemeriksa Yu berseri-seri dengan gembira saat dia menyapa Zhang Lai. Namun, senyumannya dengan cepat membeku karena dia melihat Lin Long berdiri di samping Sang Lai. Mengapa Lin Long datang bersama Sang Lai? Terlebih lagi, sepertinya mereka sejajar. Pemeriksa Yu sangat bingung. Penguji Yu, kali ini, saya datang untuk meminta Anda melakukan sesuatu. Zhang Lai berkata sambil mengeluarkan kartu uang dan meletakkannya di atas meja. Kartu uang ini berjumlah 150 ribu. Jika kamu berhasil, ini milikmu. 150 ribu ini adalah kekayaannya yang terakhir. Dia tidak mau mengeluarkannya, tapi karena Lin Long, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Mendengar kata-kata Zhang Lai, mata pemeriksa Yu langsung berbinar. 150 ribu koin Chang Cloud 50 ribu lebih banyak dari sebelumnya. Pada saat ini, bagaimana dia bisa peduli mengapa Lin Long ada di sampingnya? Dia segera bertanya, Tuan Muda Sang, apa yang Anda ingin saya lakukan? Sederhana saja, ubah kembali lembar jawaban Lin Li, kata Zhang Lai. Ganti kembali lembar jawabannya. Setelah mendengar ini, pemeriksa Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Long dengan heran. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Zhang Lai melakukan hal seperti itu. Mungkinkah pendukung Lin Li lebih kuat dari keluarga Zhang? Pikiran ini muncul di benaknya. Benar, jika kamu berhasil, kartu uang ini milikmu. Zhang Lai berkata lagi. Tapi, sekarang agak merepotkan. Lagi pula, kertas ulangan sudah dikirim ke penguji yang bertugas mengubah soal. Saya belum begitu paham, jadi akan sulit untuk mengubahnya kembali. Meskipun dia mendambakan kartu uang itu, pemeriksa Yu masih menggelengkan kepalanya. Mengapa? Penguji Yu, apakah Anda ingin saya memberitahu yang lain bahwa Anda curang dan diam-diam mengubah lembar jawaban Lin Li? Ekspresi Zhang Lai menjadi gelap. Tuan muda Zhang, apa maksudmu? Setelah mendengar ini, pemeriksa Yu terkejut. Bagaimanapun, terlepas dari apakah kamu menerima uang itu atau tidak, kamu harus melakukan ini dengan baik. Zhang Lai berkata dengan suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi, aku benar-benar tidak bisa melakukannya, kata pemeriksa Yu dengan wajah muram. Dia benar-benar tidak tahu apa yang salah dengan Zhang Lai. Sebelumnya, dia ingin main-main dengan Lin Long, dan sekarang dia ingin mengubahnya kembali. Jika itu masalahnya, maka Anda seharusnya tidak meminta saya mengubahnya saat itu. Dia mengutuk dalam hatinya. Tapi, dengan kekuatan keluarga Zhang, dia tidak berani berbicara sembarangan. Saya akan mengatakannya lagi, terlepas dari apakah Anda menerima uang itu atau tidak. Anda harus melakukan ini dengan baik. Jika tidak, saya akan membeberkan perbuatan baik Anda. Zhang Lai berkata dengan dingin, "Tetapi, Tuan Muda, sang, apakah Anda tidak takut akan terlibat jika kabar ini tersiar?" Pemeriksa Yu mengertakkan gigi dan berkata, "Karena kamu tidak memberiku jalan keluar, ayo kita mati bersama." Dia mengutuk dalam hatinya, "Apakah kamu pikir ada orang yang akan mempercayai kata-katamu?" akankah orang-orang mempercayai Anda, pemeriksa Yu, atau saya yang mendapat dukungan keluarga Sang? Kata Zhang Lai. Ini, setelah mendengar kata-kata Zhang Lai, dahi pemeriksa Yu berkeringat dingin. Memang benar, jika mereka benar-benar ingin bertarung, Zhang Lai pasti akan baik-baik saja. Jika itu masalahnya, maka saya akan mencobanya, kata pemeriksa Yu tanpa daya. Katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan? Zhang Lai bertanya. Saya mendengar bahwa salah satu penguji yang menandai ujian itu agak serakah. Saya akan mencarinya dan melihat apakah saya bisa membujuknya, kata penguji Yu. Pemeriksa Yu sudah mengetahui orang seperti itu, tetapi situasi pihak lain sangat rumit. Tuan Ling sangat ketat, jadi kemungkinan besar pihak lain tidak akan setuju. Oleh karena itu, dia tidak memiliki gagasan seperti itu sebelumnya. Tapi sekarang Zhang Lai telah memaksanya, dia hanya bisa mengambil risiko dan mengambil risiko. "Lalu kapan kamu berencana pergi?" Zhang Lai bertanya. "Sekarang, tentu saja, lebih cepat lebih baik," kata pemeriksa Yu. "Oke, ayo pergi bersama," kata Zhang Lai. "Oke," pemeriksa Yu mengangguk. Dia tentu saja tidak ingin melakukan ini, tetapi karena Zhang Lai berkata demikian, apalagi yang bisa dia lakukan? Mereka bertiga berjalan keluar halaman dan menuju ke utara kota Suangkuan. Dengan sangat cepat, mereka sampai di depan halaman yang didekorasi dengan mewah. "Kertas ujian ada di dalam," begitu pula pengujinya, kata penguji Yu. "Kalau begitu ayo pergi," Zhang Lai mengangguk. Kemudian, beberapa dari mereka sampai di pintu masuk. Tuan Mudasang, pemeriksa Yu, apa yang bisa saya bantu? Melihat mereka berdua, beberapa orang yang menjaga di luar pintu menyapa dengan hormat. Kami di sini untuk mencari pemeriksa He karena ada beberapa hal yang terjadi di ruang ujian. Kami ingin berbicara dengannya, kata pemeriksa Yu. Kemudian, dia diam-diam mengeluarkan beberapa kantong kecil berisi uang dan memberikannya kepada beberapa orang. Dengan uang di tangan mereka dan Sang Lai, pemeriksa Yu adalah seseorang yang tidak boleh mereka sakiti. Oleh karena itu, salah satu dari mereka segera berkata, "Tuan Muda Sang, Pemeriksa Yu, harap tunggu di luar. Saya akan masuk dan berbicara dengan Pemeriksa He." Oke, Pemeriksa Yu dan Zhang Lai mengangguk. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Tuan Ling. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka tidak akan berani menerobos masuk. 1739. Dengan sangat cepat, orang yang masuk keluar dan berkata kepada Sang Lai dan Pemeriksa Yu, "Tuan Muda Sang, Pemeriksa Yu, silakan ikuti saya masuk." Zhang Lai dan penguji Yu segera masuk. Lin Long hendak mengikuti, tapi tangan orang itu menghalanginya. Tuan muda Zhang, penguji Yu, hanya kalian berdua yang bisa masuk. Ini temanku, saudaraku, tolong buat pengecualian. Zhang Lai buru-buru berkata. Pemeriksa Yu mengeluarkan sekantong kecil uang dan menjejalkannya ke tangan orang tersebut. Ini, setelah sedikit ragu, orang itu mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Saat dia berbicara, dia memimpin Lin Long dan dua lainnya ke dalam. Begitu masuk, Orang tersebut membawa mereka ke kiri dan setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di luar sebuah ruangan kecil. Pemeriksa Dia ada di dalam, kamu bisa masuk. Setelah mengatakan itu, orang tersebut pergi. Penguji Yu segera berjalan ke depan. Sebelum dia sempat mengetuk, pintu sudah terbuka, memperlihatkan seorang pria Parubaya yang mengenakan pakaian yang sama dengan Pemeriksa Yu. Pemeriksa Dia, Penguji Yu tersenyum dan menyapa orang ini. Mengangguk, Pemeriksa berkata kepada Zhang Lai dan Pemeriksa Yu, Tuan Muda Sang, silakan masuk. Sejujurnya, jika bukan karena Zhang Lai dan dua orang lainnya, dia tidak akan membiarkan mereka masuk. Setelah Lin Long dan dua orang lainnya masuk, pemeriksa He memandang Lin Long dan berkata, "Siapa kalian berdua?" "Ini adalah temanku," Zhang Lai segera berkata. "Apakah begitu?" Setelah menilai Lin Long, pemeriksa He berkata, "Bolehkah saya tahu mengapa kalian berdua mencari saya?" "Seperti ini, kami ingin bertukar lembar jawaban secara diam-diam," pemeriksa Yu buru-buru berkata. "Diam-diam bertukar lembar jawaban." Pemeriksa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Itu benar. Penguji Yu mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah kartu uang dan menyerahkannya. Pemeriksa He, kartu 300 ribu yuan ini adalah tanda kecil. Pemeriksa dia jelas tergoda, tapi dia tidak menerimanya. Ia malah bertanya, lembar jawaban siapa yang ingin kamu tukarkan? Ini adalah lembar jawaban seorang pemuda bernama Lin Li. Lembar jawabannya hanya memiliki beberapa jawaban benar. Kami ingin Anda mengubahnya ke lembar dengan jumlah jawaban benar yang lebih banyak, jawab penguji Yu. Ini bahkan lebih sulit. Jika Tuan Ling mengetahui bahwa hasil Lin Li rata-rata, bukankah aku akan mendapat masalah? Pemeriksa dia mengerutkan kening. Jangan khawatir, Lin Li sangat kuat. Alasan mengapa dia hanya menjawab beberapa pertanyaan dengan benar adalah karena kecelakaan hari itu, pemeriksa Yu segera berkata. Ya, saya juga bisa menjaminnya. Zhang Lai juga mengangguk. Tidak apa-apa. Penguji dia mengangguk, lalu mengganti topik. Tetapi, meskipun saya menginginkannya, akan sangat sulit untuk mengubah lembar jawaban. Mengapa engkau berkata begitu? Pemeriksa Yu bertanya. Di aula tengah tempat penyimpanan lembar jawaban, selain kami penguji, juga ada murid Master Ling. Mata orang ini tidak pernah lepas dari lembar jawaban, dan dia adalah orang yang agak kaku. Dia mendapat keuntungan apapun untuk membuatnya pergi. Selain itu, dia juga seorang bisman puncak level 2, kami tidak berani menyinggung perasaannya sama sekali, kata pemeriksa He. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, adapun penguji lainnya, menurut pendapat saya, mereka akan menutup sebelah mata. Tentu saja, anda harus memberi mereka beberapa manfaat juga. Tentu saja, pemeriksa Yu segera mengangguk. Kemudian kesulitannya terletak pada murid Master Ling itu. Hampir tidak mungkin untuk membuatnya pergi, kata pemeriksa He lagi. Bisakah kita membuat orang lain menimbulkan masalah dan kemudian memancing orang itu keluar? Lin Long tiba-tiba bertanya. Menyebabkan masalah, itu agak sulit, toh masih ada penjaga di luar. Jika dia bukan orang yang kuat, murid Master Ling tidak perlu bergerak. Terlebih lagi, orang itu kuat. Jika orang yang memikatnya ditangkap olehnya, itu akan menjadi lebih merepotkan. Tentu saja, jika Tuan Muda Zhang mengirim manusia binatang yang kuat dari keluarga Zhang, ada kemungkinan pemeriksa dia memandang sang lai dan berkata, "Serahkan ini padaku, kata Lin Long. Serahkan padamu, pemeriksa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Long dengan bingung." Lin Long masih sangat muda, dia tidak berpikir bahwa Lin Long memiliki kemampuan untuk memikat bisman puncak tingkat dua, dan itu tidak akan merepotkannya. Jangan khawatir temanku sangat kuat, kata Zhang Lai. Baiklah kalau begitu, pemeriksa He segera mengangguk setelah mendengar kata-kata Zhang Lai. Setelah jeda sebentar, dia berkata, tidak ada waktu yang terbuang, ayo cepat bertindak sebelum jawabannya ditandai. Kalau tidak, tidak baik jika jawaban yang ditandai itu keluar. Beberapa dari mereka segera mulai berdiskusi. Setelah berdiskusi, penguji He meninggalkan Ola dan kembali ke Ola. Lin Long lalu memanggil Zhang Lai ke samping. Tuan muda, ada apa? Melihat Lin Long memanggilnya, Zhang Lai bertanya dengan rasa ingin tahu. "Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, minumlah pil ini," kata Lin Long sambil mengeluarkan pil serangan jantung 10 hari. Melihat pil itu, Zhang Lai tiba-tiba merasakan firasat buruk. "Apa ini?" "Pil ini disebut pil serangan jantung 10 hari. Jika Anda tidak meminum penawarnya dalam waktu setengah bulan, Anda akan mati," kata Lin Long. "Pil serangan jantung 10 hari?" Zhang Lai terkejut. "Cepat ambil," wajah Lin Long menjadi dingin. Zhang Lai menelannya tanpa daya. Sekarang, cobalah untuk mengedarkan energi Anda dan lihat apakah Anda akan merasakan pusing sementara ketika energi dalam tubuh Anda melewati titik Yongkuan di telapak kaki Anda, kata Lin Long. Zhang Lai buru-buru mencoba mengedarkan energinya. Ketika energi dalam tubuhnya melewati titik Yongkuan di telapak kakinya, dia benar-benar merasakan pusing. Sepertinya pil serangan jantung 10 hari benar-benar mempunyai efek seperti itu. Dia terkejut. Aku memberimu pil ini karena aku tidak ingin kamu melakukan trik apapun nanti. Berperilakulah baik, kata Lin Long dengan tenang. Tuan muda, jangan khawatir. Saya tidak akan melakukan apapun, kata Zhang Lai buru-buru. Saat dia mengatakan ini, dia sudah mengeluarkan keringat dingin. Sejujurnya, dia sangat ingin memainkan beberapa trik sekarang. Bagaimanapun, dia akan memiliki kesempatan ketika Lin Long pergi untuk memikat murid Guru Ling. Dia tidak menyangka Lin Long akan langsung memberinya pil serangan jantung 10 hari. Itu bagus, Lin Long mengangguk. Apa yang sedang kalian lakukan? Cepatlah. Tidak banyak waktu tersisa, kata penguji Yu saat ini. Tidak banyak. Saat dia mengatakan ini, Lin Long dan Sang Lai berjalan mendekat. Adapun Lin Long, dia segera pergi dan dengan hati-hati berjalan keluar aula. Jelas ada beberapa penjaga di luar aula, dan yang terkuat di antara mereka hanyalah praktisi binatang tingkat 3 kelas 2. Dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, Lin Long dengan mudah menghindari patroli mereka dan melompat ke atas aula. Melihat ke bawah melalui celah itu, dia bisa melihat pemeriksa He dan beberapa orang lainnya di aula. Salah satunya adalah seorang pemuda jangkung dan berwajah galak dengan tangan bersedekap. Dia seharusnya menjadi murid Master Ling yang disebutkan oleh penguji itu. Segera, Lin Long berjalan ke atas kepala orang ini dan mengerahkan sedikit tenaga dengan kakinya. Sebuah ubin di bawah kakinya hancur dan pecahan ubin itu segera jatuh ke arah pemuda di bawah. Sebelum mengenai pihak lain, pihak lain telah mengulurkan tangannya dan menepis pecahannya. Siapa ini? Pemuda itu mengerutkan kening dan mengucapkan satu kata ini. Kemudian, sosoknya bergerak dan dia langsung menyerang Lin Long di atas. Tangan Lin Long menepuk lagi, dan ubin itu segera terbang ke arah pemuda itu. Sesaat kemudian, ledakan lagi terdengar, dan ubin tersebut langsung dihancurkan berkeping-keping oleh pihak lain. Kemudian, dia langsung jatuh dari atas dan membuat lubang besar di atap. Dia kemudian mengejar Lin Long yang sudah berlari jauh. Mau lari kemana? Melihat betapa cepatnya Lin Long, semangat kompetitif pemuda itu pun terpacu, dan dia langsung mengejar Lin Long. Dia bukan satu-satunya; orang lain di halaman juga mengikuti pemuda itu dan mengejar ke arah Lin Long. Namun, bagaimana Lin Long bisa memberi mereka kesempatan? Hanya butuh beberapa saat baginya untuk melepaskan diri dari orang-orang ini, termasuk pemuda itu, tanpa jejak. Bagaimanapun, ini adalah kota Twin Springs dan pasti ada banyak praktisi binatang kelas 3 di sini. Agar tidak menarik perhatian orang-orang ini, Lin Long tentu saja ingin menyingkirkan orang-orang ini secepat mungkin. Kalau tidak, dia pasti akan memikat pemuda itu lebih jauh lagi. Setelah gagal menemukan Lin Long, pemuda itu hanya bisa kembali ke aula dengan ekspresi jelek. Begitu dia kembali, dia menatap pemeriksa He dan yang lainnya dan bertanya, "Apakah semuanya baik-baik saja di sini?" Dia takut seseorang akan menggunakan semacam tipuan untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung. "Tidak apa-apa. Dengan adanya tuan muda, siapa yang berani menimbulkan masalah di sini?" Pemeriksa Dia dan yang lainnya buru-buru menjawab. Meskipun waktunya singkat, itu sudah cukup bagi pemeriksa He untuk menyuap orang-orang ini dan mengganti gulungan jawaban Linlong. "Tentu saja, uang itu tentu saja diberikan oleh pemeriksa He." Itu bagus. Murid Guru Ling segera menganggukkan kepalanya puas. Dia tidak tahu bahwa salah satu gulungan jawaban di dalamnya telah digantikan oleh orang-orang ini. Selanjutnya, pemeriksa He meminta seseorang untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pemeriksa Yu dan Zhang Lai. Selama periode waktu ini, murid Guru Ling memimpin orang-orang untuk mencari di halaman. Namun, karena penguji Yu dan Zhang Lai memiliki status yang berbeda, mereka tidak ditempatkan dalam posisi yang sulit oleh murid Guru Ling. Keduanya meninggalkan halaman dan melihat Lin Long, yang sedang menunggu mereka di luar. Pemuda ini sungguh mengesankan. Pada saat ini, pemeriksa Yu tidak bisa menahan nafas dalam hatinya ketika dia melihat Lin Long. Dia baru saja melihat adegan murid guru Ling dibujuk pergi. Dia secara alami terkejut bahwa Lin Long dengan mudahnya menipu seorang praktisi binatang buas di puncak kelas 2. Baiklah, pemeriksa Yu, kamu boleh kembali dulu. Namun, aku harap kamu tidak menceritakan apa yang terjadi hari ini kepada orang lain. Kalau tidak, itu tidak akan bermanfaat bagi kami. Zhang Lai berkata kepada pemeriksa Yu. Tentu saja, jawab penguji Yu buru-buru. Dia kemudian berbalik dan pergi. Tuan muda, bisakah Anda melepaskan saya sekarang? Setelah pemeriksa Yu pergi, Zhang Lai memandang Lin Long dan bertanya. Apakah menurutmu itu mungkin? Lin Long tidak bisa menahan senyum. Dia khawatir Zhang Lai akan berakhir seperti orang-orang dari sekte dan yang. Jika Zhang Lai meminum pil pematuhi takdir, dia tidak perlu khawatir tentang hal seperti itu. Namun, Lin Long tidak akan menyia-nyiakan sesuatu seperti pil pematuhi nasib pada Zhang Lai. Lalu apa yang kamu inginkan? Zhang Lai terkejut. Dia takut Lin Long akan menjadi kejam. Aku akan mengampuni hidupmu yang tidak berharga untuk saat ini. Namun, mustahil bagimu untuk kembali ke keluarga Zhang, kata Lin Long acuh tak acuh. Kemudian, Lin Long membawa Zhang Lai keluar dari kota Suangkuan dan menguncinya di gua tersembunyi. Setelah itu, Lin Long kembali ke penginapan dari sebelumnya. Sekembalinya, Lin Long melihat Yang Lu yang berlarian berputar-putar dengan cemas. Ketika dia melihatnya, Yang Lu berkata, Kakak Lin, kemana kamu pergi? Saya pikir sesuatu terjadi padamu. Jangan khawatir, bagaimana sesuatu bisa terjadi padaku. Lin Long tidak bisa menahan senyum. Setelah memikirkannya, Lin Long merasa segalanya tidak sesederhana itu. Keluarga Zhang akan segera mengetahui hilangnya Zhang Lai dan pasti akan menyelidikinya. Oleh karena itu, dia harus berurusan dengan pemeriksa he, pemeriksa Yu, dan orang lain yang melihatnya bersama Zhang Lai. Jika tidak, keluarga Zhang akan segera mengetahui bahwa itu adalah dia. Oleh karena itu, malam itu, ketika malam sedang berkabut, dia menyelinap menuju rumah pemeriksa Yu. Menggunakan kemauan spiritualnya yang kuat, dia berhasil menyelinap ke rumah pemeriksa Yu tanpa ada yang menyadarinya dan membawa keluar pemeriksa Yu. Pemeriksa Yu tidak memiliki banyak kekuatan. Meskipun ada beberapa manusia buas yang menjaga rumahnya, bagaimana mereka bisa menemukan Lin Long? Setelah membawanya ke tempat terpencil, Lin Long kemudian mengetuk titik akupuntur di tubuh pemeriksa Yu untuk membangunkannya. Kamu, apa yang kamu inginkan? Ekspresi pemeriksa Yu berubah drastis saat dia melihat Lin Long. Sederhana sekali, kamu tahu tentang aku dan Zhang Lai, jadi kamu harus ditangani, kata Lin Long acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, pemeriksa Yu segera mengerti mengapa Zhang Lai menarik kembali kata-katanya. Dia benar-benar diancam oleh Lin Long. Menurutmu, sesuatu telah terjadi pada Tuan Muda Sang. Dia tidak bisa tidak bertanya. Kurang lebih, Lin Long mengangguk. "Kalau begitu, maksudmu aku juga akan mengikuti jejak Tuan Muda Sang." Pemeriksa Yu bertanya lagi. Saat ini, dia sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. "Kurang lebih," kata Lin Long lagi, "baiklah, bunuh aku." Pemeriksa Yu sepertinya siap mengerahkan seluruh kemampuannya bunuh kamu sekarang. Tidak secepat ini, kata Lin Long acuh tak acuh. Lalu apa yang kamu inginkan? Pemeriksa Yu bertanya. Karena saya tidak tahu di mana penguji dia tinggal, kata Lin Long. Dalam mimpimu, kenapa aku harus memberitahumu di mana dia tinggal? Pemeriksa Yu berkata dengan marah. Itu bukan hakmu untuk memutuskan. Setelah mengatakan itu, Lin Long langsung memasang segel di tubuhnya. Segera, dia menjadi patuh. Kemudian, Lin Long membawa Lin Long ke rumah pemeriksa Hei. Pemeriksa dia tidak memiliki banyak kekuatan, dan penjaga di rumahnya serupa, jadi Lin Long dengan mudah membawa keluar pemeriksa He. Tidak hanya mereka berdua, tapi beberapa penjaga sebelumnya juga dibawa keluar oleh Lin Long. Kemudian, Lin Long membawa mereka ke rumah Zhang Lai dan mengurung mereka bersamanya. Mengapa kalian semua ada di sini? Melihat orang-orang ini, Zhang Lai tentu saja terkejut. Lin Long tidak bisa diganggu dengan mereka. Setelah menangani beberapa hal, dia segera pergi dan kembali ke Twin Springs City. Keesokan harinya, hasil pemeriksaan keluar. Hasil pemeriksaan secara alami telah sampai ke Master Ling sebelum pemeriksa He ditangkap oleh Lin Long. Jika tidak, penangkapan pemeriksa He pasti akan mempengaruhi pemeriksaan. Hasil pemeriksaannya adalah Lin Long memperoleh 90 poin, dan Yang Lu memperoleh 70 poin. Keduanya berhak melapor kepada Master Ling. Tentu saja, laporan ini tidak berarti bahwa mereka pasti akan menjadi murid guru Ling. Menurut penguji, Master Ling akan menjalani ujiannya sendiri ketika waktunya tiba. Setelah hari berikutnya, keduanya akan melapor kepada Guru Ling bersama-sama. Halaman Tuan Ling berada di bagian paling utara kota Twin Springs. Letaknya agak jauh, dan konon alasannya adalah karena Tuan Ling menyukai ketenangan. Selain mereka berdua, ada sekitar 30 pemuda yang berhak datang ke halaman ini. Lin Long memperhatikan bahwa Zhao Qian ada di antara mereka. Namun, mungkin karena kejadian sebelumnya, Zhao Qian tidak datang untuk menyambutnya. Setelah memasuki halaman, mereka semua dibawa ke tempat latihan di halaman. Lalu, dua pemuda berjalan ke arah mereka. Pemuda di sebelah kiri tampak lembut dan sedikit tersenyum di wajahnya. Pemuda di sebelah kanan memasang ekspresi serius. Jelas sekali bahwa dialah pemuda yang melihat kertas ujian. Setelah sampai di depan para pemuda, mereka berdua berdiri diam. Pemuda lembut di sebelah kiri tersenyum dan berkata, Selamat datang, semuanya. Saya murid tertua Guru Ling, Han Fei Cheng. Anda bisa memanggil saya kakak laki-laki tertua. Saat dia berbicara, dia menunjuk pemuda di sebelah kanan. Ini murid kedua Tuan Ling, Zheng Lei. Kamu bisa memanggilnya kakak kedua. Mendengar pemuda yang lembut, Han Fei Cheng memperkenalkan dirinya. Zeng Le mengangguk sedikit, namun dia tetap tidak berbicara. Kakak keduamu serius dalam ucapan dan sikapnya, namun jangan memprovokasi dia. Dia adalah manusia monster tingkat dua. Dia bisa menghadapimu hanya dengan satu jari. Han Fei Cheng tersenyum, lalu senyumannya tiba-tiba menghilang. Datang ke sini bukan berarti kamu bisa menjadi murid Master Ling. Pada akhirnya, itu akan tergantung pada kinerjamu dalam beberapa hari ke depan. Kakak tertua, bagaimana seharusnya penampilan kita? Seseorang buru-buru bertanya, "Aku akan memberitahumu ini nanti. Sekarang, aku akan absen dan melihat siapa yang tidak ada di sini," kata Han Fei Cheng. Setelah berbicara, dia mulai menerima absensi. Setelah melakukan absensi, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ini karena dia menyadari bahwa seseorang yang dia kenal tidak datang. Orang itu tidak lain adalah Zhang Lai dari keluarga Zhang. Pada hari pertama, Zhang Lai seharusnya datang. Apa yang sedang terjadi? Dia merasa bingung. Meskipun dia akrab dengan keluarga Zhang, masalah keluarga Zhang bukanlah sesuatu yang bisa dia campur tangan. Karena itu, dia mengesampingkan masalah ini. Dia berpikir jika Zhang Lai masih tidak datang dua hari kemudian, dia akan pergi ke keluarga Zhang untuk menanyakan apa yang terjadi. Namun, ketika dia menyadari bahwa Zhang Lai masih belum datang keesokan harinya, dia tidak bisa duduk diam lagi. Dia meninggalkan halaman dan pergi ke keluarga Zhang. 1740. Tuan Mudahan, ada urusan apa Anda dengan keluarga Sang kami? Melihat Han Fei Cheng, penjaga di depan pintu keluarga Sang langsung menyambutnya dengan hormat. Sebagai murid tertua Master Ling, mereka tidak berani untuk tidak menghormati Han Fei Cheng. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan tuanmu. Apakah tuanmu ada di sini? Han Fei Cheng bertanya langsung. Patriar kita ada di sini. Tuan Mudahan, silakan masuk. Dengan itu, salah satu dari mereka masuk bersama Han Fei Cheng, dan yang lainnya segera pergi memberitahu pemimpin keluarga Zhang. Begitu Han Fei Cheng duduk di aula keluarga Zhang, pemimpin keluarga Zhang masuk. Tuan mudahan, apa yang membawamu ke sini? Kepala keluarga Zhang menyambut Han Fei Cheng dengan senyum cerah. Ada masalahnya, putramu lulus ujian, tetapi dia tidak datang ke tempat kami selama dua hari terakhir. Jadi, aku datang untuk menanyakan apakah terjadi sesuatu pada keluarga Zhang, kata Han Fei Cheng. Apa bukankah dia melapor ke tempatmu dalam dua hari terakhir? Kepala keluarga Zhang terkejut. Tepat, Han Fei Cheng mengangguk. Kemana perginya bocah itu? Kepala klan Zhang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mau tak mau dia merasa ada sesuatu yang salah karena dia tidak melihat Zhang Xuan bergegas ke sana dalam beberapa hari terakhir. Tolong tunggu di sini sebentar, aku akan pergi dan bertanya pada para pelayan itu. Kepala klan Zhang berkata sambil mengerutkan kening. Oke, okay, aku akan minum teh di sini dan menunggu. Han Fei Cheng mengangguk. Patriar keluarga Zhang segera meninggalkan Ola. Setelah bertanya-tanya di luar, ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Ini karena informasi yang dia terima adalah setelah Zhang bergegas dan membawa beberapa orang keluar, mereka belum kembali, dan orang-orang itu tidak muncul lagi. Apakah terjadi sesuatu? Dia tidak bisa tidak memiliki pemikiran seperti itu. Jika di lain waktu, dia mungkin mengira Zhang Lai Lai akan pergi ke suatu tempat di luar kota Suangkuan, tetapi dua hari ini adalah waktu untuk melapor kepada Guru Ling. Dalam keadaan normal, Zhang Lai 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 pasti akan pergi. Kesempatan seperti itu sulit didapat bagi Zhang Lai. Segera bawa orang keluar untuk mencari. Dia segera menerima pesanan tersebut. Keluarga Zhang yang awalnya pendiam segera menjadi berisik. Segera, orang-orang dari keluarga Zhang meninggalkan keluarga Zhang untuk mencari Zhang. Saat itulah kepala klan-klan Zhang kembali ke Aula Utama. Tuan keluarga Zhang, apakah terjadi sesuatu? Han Fei Cheng mau tidak mau bertanya ketika dia melihat tuan keluarga Zhang telah kembali setelah sekian lama. Sepertinya dia hilang. Saya sudah mengirim orang untuk mencarinya, tapi saya tidak yakin apakah mereka bisa menemukannya. Kepala keluarga Zhang mengerutkan kening. Benar-benar Han Fei Cheng sedikit terkejut. Tuan mudahan, Anda dapat kembali dulu. Jika ada sesuatu, saya akan memberitahu Anda. Terima kasih telah datang untuk mengingatkan saya tentang hal ini. Jika tidak, saya tidak akan mengetahuinya, kata kepala keluarga Zhang. Sama-sama, aku akan kembali dulu. Dengan itu, Han Fei Cheng keluar. Di sisi lain, keluarga Zhang menyelidiki dalam waktu lama dan mendapatkan informasi. Setelah Zhang bergegas dan meninggalkan kota Twin Springs, dia mengikuti orang lain kembali dan menghilang setelah itu. Namun, karena orang lain memakai topi bambu ketika dia masuk, mereka tidak tahu siapa orang itu. Orang yang memakai topi bambu secara alami adalah Lin Long. Dia melakukan ini untuk mencegah orang lain melihatnya. Setelah menerima informasi ini, kepala keluarga Zhang mengirim orang untuk menyelidiki di kota Suangkuan. Namun, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Ini tentu saja karena pandangan jauh ke depan Lin Long. Jika dia tidak menangkap pemeriksa he pemeriksa Yu, dan yang lainnya, keluarga Zhang pasti akan mengincarnya. Saat kepala keluarga Zhang mengerutkan kening, dia menerima informasi Zhang bergegas dan mengalami konflik dengan seseorang selama ujian. Nama orang itu adalah Lin Li. Setelah diselidiki, kepala keluarga Zhang menemukan bahwa Lin Li juga lulus ujian dan sekarang berada di tempat guru Ling. Dia segera pergi mencari Han Fei Cheng. Melihat kepala keluarga Zhang datang, Han Fei Cheng mau tidak mau bertanya, "Tuan Zhang, apakah ada berita tentang Zhang yang bergegas datang?" "Tidak, tidak ada petunjuk juga. Saya hanya tahu dia hilang di kota. Kepala keluarga Zhang menggelengkan kepalanya, "Begitukah apa yang harus kita lakukan?" Namun, saya menerima kabar bahwa Zhang bergegas datang dan mengalami konflik dengan seseorang pada hari ujian. Nama orang itu adalah Lin Li, seorang pemuda. Dia lulus ujian dan sekarang bersamamu," kata kepala keluarga Zhang. Lin Li, Han Fei Cheng mengerutkan kening. Dia mendapat kesan tentang nama ini ketika dia mendengar kepala keluarga Sang mengatakannya. Meskipun penampilan Lin Long dalam dua hari terakhir tidak terlalu menarik perhatian, dia masih cukup mumpuni. Tentu saja, Han Fei Cheng memiliki kesan tertentu padanya. Saya tidak tahu apakah dia ada hubungannya dengan hilangnya Sang Rush. Namun, saya lebih suka membunuh seribu orang secara salah daripada membiarkan satu orang pergi. Berbicara tentang ini, kepala keluarga Zhang mengungkapkan ekspresi dingin. Kemudian dia memandang Han Fei Cheng dan berkata, "Bagaimanapun, dia sekarang adalah salah satu dari bangsamu. Jadi, saya datang untuk bertanya kepada Anda, Tuan Mudahan. Kepala keluarga Zhang, aku tahu maksudmu. Dia seharusnya ada di akademi sekarang. Aku akan mengantarmu ke sana, dan kamu bisa membawanya langsung," kata Han Fei Cheng sambil tersenyum. Tuan Ling tidak akan mengatakan apa-apa, kan? Kepala keluarga Zhang bertanya, "Jangan khawatir." tuanku belum melihat murid-murid ini, dan Lin Li tidak memiliki kekuatan apapun di belakangnya. Tidak akan terjadi apa-apa, kata Han Fei Cheng. Itu bagus, kepala keluarga Zhang segera tersenyum. Han Fei Cheng segera keluar bersama kepala keluarga Zhang. Segera, mereka tiba di akademi di halaman. Akademi di halaman itu tidaklah kecil. Tampaknya mampu menampung 50 hingga 60 orang yang membaca di dalamnya. Han Fei Cheng masuk dan segera melihat Lin Long yang sedang membaca di kursi. Lin Li, Ikut aku, Han Fei Cheng segera berkata pada Lin Long. Mengangkat kepalanya, Lin Long melihat Han Fei Cheng dan seorang pria parubaya asing berdiri di depan pintu. Ya, kakak tertua, Lin Long segera berkata. Meskipun pria itu terlihat sedikit tidak ramah, bagaimanapun juga Han Fei Cheng adalah kakak tertua. Dia tidak berani melakukan apapun padanya sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan mendekat. Hei, mengapa kepala keluarga Sang ada di sini? Meskipun aku mendengar bahwa keluarga Zhang memiliki hubungan yang baik dengan kakak tertua, aku belum pernah melihatnya datang ke sini sebelumnya. Mengapa dia tiba-tiba datang hari ini? Dan ku dengar keluarga Zhang sedang mencari Zhang Ruset yang hilang. Sepertinya ini ada hubungannya dengan Lin Li. Saya tidak tahu tentang itu. Saya hanya bisa memastikan satu hal, yaitu, Lin Li dan Zhang Ruset mengalami konflik selama ujian karena Zhao Qian. Sepertinya kejadian ini telah menimbulkan kecurigaan keluarga Zhang. Sepanjang jalan, Lin Long mendengar orang-orang di sekitarnya berbisik. Han Fei Cheng jelas mendengar sesuatu. Dia menatap orang-orang ini dan berkata, "Jaga mulutmu." Orang-orang ini sangat ketakutan sehingga mereka segera menutup mulut. Kemudian, Han Fei Cheng memandang Lin Long dan berkata sambil tersenyum, "Lin Li, aku hanya menanyakan sesuatu padamu. Jangan gugup. Saat ini, dia tampak seperti kakak senior yang lembut. Meskipun itu yang dia katakan, Lin Long menyadari bahwa mereka jelas-jelas membawanya ke pintu." Tampaknya kepala keluarga Zhang akan membawanya keluar untuk diinterogasi. Pikir Lin Long, begitu dia dibawa keluar, dia pasti akan disiksa. Namun, Lin Long tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Bahkan jika dia tidak mendapatkan jawaban apapun, pihak lain mungkin akan mengurungnya selamanya atau membunuhnya. Tentu saja, Lin Long tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Namun, dia tidak ingin melakukan apapun hingga saat-saat terakhir. Lagi pula, jika dia melakukannya, mustahil baginya untuk belajar alkimia di sini. Dia hanya akan melakukannya ketika dia tidak punya pilihan lain. Segera, mereka sampai di depan pintu. Saat ini, Han Fei Cheng berkata kepada Lin Long, saudara muda Lin, kamu bisa pergi keluar dengan kepala keluarga Zhang. Jangan khawatir, dia hanya menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu. Dia akan segera membawamu kembali. Kakak tertua, ada yang tidak beres. Kepala keluarga Zhang dapat mengajukan pertanyaan di sini. Benar-benar tidak sopan bagi guru untuk membawamu keluar seperti ini. Lin Long berkata dengan dingin. Han Fei Cheng jelas akan menjualnya. Tentu saja, dia tidak akan memberinya wajah apapun. Lin Li, apakah kamu kakak senior atau aku kakak senior? Setelah mendengar kata-kata Lin Long, wajah Han Fei Cheng menjadi gelap. Tak satu pun dari murid yang datang berani memberinya muka. Sekarang, Lin Long benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ini tidak ada hubungannya dengan apakah saya kakak senior atau bukan. Ini ada hubungannya dengan wajah guru. Saya pikir Anda harus memberitahu guru apapun yang terjadi. Lin Long membantah. Anak baik, sepertinya kamu tidak ingin menjadi murid kakak muda atau guruku lagi," Han Fei Cheng berkata dengan dingin. "Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada kepala keluarga Zhang, 'Kepala keluarga Zhang, orang ini bukan lagi salah satu dari kita. Dia bukan lagi murid guruku. Kamu bisa langsung membawanya pergi. Terima kasih, Tuan Mudahan. Kepala keluarga Zhang tidak bisa menahan senyum." Setelah mengatakan itu, dia ingin mengulurkan tangan untuk meraih Lin Long. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping, "Tunggu." Beberapa dari mereka berbalik dan melihat seseorang berjalan ke arah mereka. Itu adalah murid kedua, Guru Ling Zheng Lei. Adik kedua, "Kenapa kamu ada di sini?" Melihat Zheng Lei, Han Fei Cheng hanya bisa mengerutkan kening. "Aku hanya tidak ingin kakak muda yang cakap diusir olehmu, kakak senior," kata Zheng Lei tanpa ekspresi. "Adik kedua, Lin Li ini tidak menaati perintahku, jadi aku hanya bisa mengusirnya," kata Han Fei Cheng dingin. "Kakak tertua, meskipun kamu mempunyai wewenang lebih dariku, aku sudah melaporkan masalah ini kepada guru." Jadi, meskipun kamu masih ingin mengusir kakak muda Lin, kamu harus menunggu sebentar dan melihat apa yang guru pikirkan, kata Zheng Lei. Kamu benar-benar memberitahu guru. Han Fei Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kakak senior, harap dipahami, kata Zheng Lei. Tetapi, jadi bagaimana jika saya memberitahu guru? Apakah guru akan melindungi murid yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Han Fei Cheng berkata dengan dingin. Ini, aku tidak tahu, kakak muda, kata Zheng Lei tanpa ekspresi. Zeng Le, Aku tidak mengerti mengapa kamu menentangku dalam masalah ini. Han Fei Cheng menatap Zheng Lei dan berkata, "Sama seperti sebelumnya, saya tidak ingin murid yang cakap dan berbakat diusir." Kata Zheng Lei, "Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat apakah guru akan memilih untuk berdiri di sisiku atau di sisimu." Han Fei Cheng berkata dengan dingin, "Dia percaya diri karena kemampuannya dalam alkimia berada di atas Zheng Lei. Bahkan jika dia berselisih paham dengan Zheng Lei sebelumnya, Tuan Ling akan tetap berdiri di sisinya." Apalagi kali ini kepala keluarga Sang ada di sini. Jika Tuan Ling berdiri di pihak Zeng Lei, dia pasti akan menyinggung keluarga Sang. Han Fei Cheng yakin tuannya tidak akan melakukan itu. Karena itu, beberapa dari mereka berdiri di tempat dan menunggu kabar Guru Ling.